warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati, pertama Ibu Alpa Nadira SPMSC selaku narasumber pada pagi hari ini, kemudian yang saya hormati juga tim Komisi MBKM, ada Bapak Budioko, Pak Kunandar, dan Ibu Dewanti. Kemudian yang saya banggakan, Mbak Utia dan teman-teman semuanya Angkatan 2021 yang pada hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi program MBKM untuk semester depan, ya, semester gasal tahun 2023-2024. Baik, mungkin terkait dengan kegiatan MBKM nanti akan lebih detail, ya, disampaikan oleh Ibu Alfa gitu. Jadi mungkin saya menyampaikan sedikit saja terkait dengan kegiatan hari ini, mengapa gitu. Mengapa hari ini yang diundang adalah angkatan 2021, karena nanti di semester 5 itu untuk angkatan 2021 ini akan memiliki dua pilihan untuk kegiatan akademik. Yang pertama adalah kegiatan akademik yang nanti dilaksanakan secara reguler, yaitu melaksanakan kuliah, kemudian melaksanakan magang reguler, dan seterusnya. Kemudian pilihan yang kedua adalah mengikuti kegiatan MBKM gitu. Jadi mungkin secara umum juga teman-teman MBKM sudah paham, ya gitu. Teman-teman sudah memahami kegiatan MBKM, melihat dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan kakak tingkat kalian, misalnya seperti itu. Jadi secara umum adalah kegiatan MBKM ini teman-teman nanti akan melaksanakan kegiatan selama satu semester di luar kampus yang nanti akan disetarakan sebanyak minimal 20 SKS, baik nanti magang atau KKN, kampus mengajar, dan lain sebagainya. Teman-teman kalau terkait dengan kegiatan MBKM, saya rasa sudah banyak informasi, ya. Nah, secara umum kalau saya boleh garis bawahi, ya, secara umum kegiatan MBKM ini terbagi sebenarnya menjadi dua gitu. Kegiatan MBKM yang memang diinisiasi oleh kementerian, ada kampus mengajar, ada MSIB, kemudian ada kewirausahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kegiatan MBKM yang diinisiasi oleh prodi atau fakultas. Misalnya ada magang, kalau di Fakultas Pertanian juga ada Tunas Bima, itu magang kewirausahaan, ada KKN tematik juga, dan lain sebagainya. Namun pada saat ini kita akan mensosialisasikan terkait dengan kegiatan magang yang akan diinisiasi oleh program studi S1 Agribisnis. Nah, saat ini program S1 Agribisnis sedang menyiapkan kurang lebih 12 lokasi magang MBKM sebagai alternatif pilihan untuk kegiatan MBKM di semester depan. Nah, dari sekian banyak kegiatan MBKM, mengapa magang, Pak? Gitu. Mungkin ada yang tanya seperti itu gitu. Karena magang MBKM ini sangat mendukung sekali untuk kompetensi lulusan di bidang agribisnis. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita melihat tracer studi lulusan program studi agribisnis ini, itu banyak yang berkarir di dunia industri. Sehingga untuk menunjang lulusan-lulusan agribisnis, kita menyiapkan program magang ini sebagai sarana gitu untuk menunjang kompetensi tersebut, sehingga harapannya dengan adanya kegiatan ini semakin menambah wawasan dan pengalaman teman-teman semuanya di bidang agribisnis. Kemudian mengapa sih, Pak, gitu? Kira-kira saya harus mengikuti kegiatan MBKM ini gitu. Yang pertama tentunya ada penyetaraan 20 SKS gitu. Kalau zaman saya dulu mungkin kegiatan magang ya hanya kegiatan magang saja gitu, tidak disetarakan dengan 20 SKS, dan ini salah satu hal yang positif, ya, dengan adanya kegiatan MBKM gitu. Teman-teman bisa mendapatkan pengalaman di luar, tapi di sisi lain juga disetarakan dengan kegiatan kuliah sebanyak 20 SKS minimal, ya. Kemudian selain itu mungkin pengalaman, ya, akan berbeda teman-teman yang mengikuti magang reguler, yang mungkin kalau reguler selama 25 hari atau 1 bulan, dibandingkan teman-teman yang mengikuti magang selama 1 semester. Tentunya pengalamannya juga akan berbeda, ilmunya akan lebih mendalam juga, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian mungkin yang terakhir secara garis besar, ya, manfaatnya adalah kalau saya melihat itu dari sisi portofolio gitu. Teman-teman setelah lulus nanti akan sangat
penting sekali gitu memiliki portofolio ini. Jadi tidak hanya ijazah ya, tidak hanya ijazah yang melekat di pada diri teman-teman semuanya ketika lulus, nah, tapi ada portofolio. Sebenarnya selama kuliah itu apa saja sih yang saya lakukan gitu? Ketika mungkin mengikuti kegiatan MBKM, contohnya Mbak Utia misalnya. Mbak Utia dari timur ke barat, dari barat ke timur ya gitu MBKM-nya gitu. Kegiatan MBKM di Jakarta gitu, merasakan hiruk pikuk ibu kota, kemudian pindah ke Bali gitu, udah dua kali ikut MBKM ya, sudah jadi master MBKM ini Mbak Utia ini ya, di Bali dengan kondisi yang jauh berbeda gitu. Tentunya selain pengalaman ya, tentunya akan belajar terkait dengan culture juga ya, budaya hidup di Jakarta seperti apa, dan pasti akan jauh berbeda dengan ketika hidup di Bali selama satu semester gitu, bayangannya seperti apa gitu. Jadi itu nanti mungkin akan sangat menarik sekali yang nanti disampaikan Mbak Utia, yang harapannya nanti akan menambah semangat teman-teman untuk mengikuti kegiatan MBKM. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan timeline ya, nanti untuk detail kegiatan nanti akan disampaikan oleh Ibu Alfa. Saya coba izin share screen sebentar terkait dengan timeline kegiatan kita. Baik, apakah sudah terlihat Bu Dewanti? Sudah, Pak. Baik. Baik, jadi untuk timeline kegiatan MBKM, program studi S1 Agribisnis semester gasal 2023-2024, nanti ini juga nanti akan kami share gitu. Yang pertama adalah sosialisasi MBKM yang kita laksanakan hari ini. Kemudian nanti setelah itu ada pendaftaran dan seleksi MBKM gitu untuk masing-masing lokasi kegiatan MBKM itu nanti tanggal 22 Juli sampai 6 Agustus. Jadi ini posisinya tentatif ya teman-teman. Mungkin saya loncat sebentar untuk lokasi-lokasinya. Nah, ini adalah lokasi-lokasi yang masih sedang kita proses di minggu-minggu ini ya untuk kegiatan magang MBKM. Yang pertama ada Caping Merapi, itu Jogja. Kemarin sudah diskusi maksimal mungkin 5 mahasiswa. Ada Tani Organik Merapi, top itu di Kaliurang, ada Semedo Manise di Banyumas, kemudian ada Ramoko Agri Industri di Cianjur, ada Sayur Siap Saji, ada Sayur Siap Saji ini belum masih dalam konfirmasi ya jumlah mahasiswanya berapa, kemudian ada PT Tambi, itu 2 mahasiswa lokasinya di Wonosobo, kemudian ada PT Pagilaran, ini lokasinya di Jogja, Batam, dan Pekalongan untuk semester kemarin ya. Nanti untuk semester ini kita konfirmasi lagi ke PT Pagilarannya, kemudian ada Tunas Bima, kalau Tunas Bima nanti menunggu informasi juga biasanya di lokasinya di Banyumas. Kemudian ada magang di Sunrise Industry, ini di Taiwan. Kalau ini sudah ditutup ya, kemarin yang sudah mengikuti ada 1 orang dari agribisnis dan dari agrotech. Dari agribisnis itu Mas Zaki ya. Mas Zaki mungkin hadir pada hari ini. Nah ini Mas Zaki nanti insya Allah akan berangkat ke Taiwan. Tidak hanya satu semester, tapi 1 tahun. Jadi Mas Zaki nanti akan 1 tahun mengikuti kegiatan magang di Taiwan yang nanti akan disetarakan kuliah selama 2 semester. Itu Mas Zaki ya. Kemudian nanti ada magang Jepang. Kemarin teman-teman mungkin sudah mengikuti sosialisasi. Nanti yang tertarik bisa mendaftar ketika sudah dibuka pendaftarannya. Kemudian ada Bumi Organik dan Natural Nusantara. Mungkin nanti tidak akan dijelaskan secara detail di sini, dan nanti ini nanti kita share, dan teman-teman nanti bisa mencari informasi ya terkait dengan lokasi-lokasi magang ini, karena informasinya sudah banyak di Google, dan terkait di sana kegiatannya apa, kemudian lokasinya tepatnya di mana, nanti teman-teman bisa mencari sendiri. Kita kembali ke timeline ya. Jadi untuk pendaftaran tadi nanti tentatif untuk masing-masing lokasi kegiatan MBKM, karena ada yang sudah fix, ada yang masih kita konfirmasi. Jadi nanti kalau teman-teman ingat kemarin form pendaftaran untuk ke Taiwan misalnya, nanti akan kita share seperti itu ya. Jadi nanti akan kita share secara bertahap, nanti kalau yang sudah ready, langsung kita share misalnya di Semedo gitu, sudah siap, lokasinya sudah siap, kemudian syarat-syaratnya sudah siap, kemudian jumlah mahasiswanya juga sudah siap, nanti akan langsung kita share dan teman-teman langsung bisa daftar. Kemudian kalau di tempat lain misalnya juga sudah siap, nanti akan kita share. Jadi mungkin tidak bareng jebret gitu langsung semua, enggak gitu, tapi nanti satu persatu dan tentatif untuk masing-masing lokasi kegiatan magang. Jadi biasanya nanti akan kita lakukan seleksi ya, seleksi karena terkait dengan kapasitas mungkin tidak banyak, sehingga nanti ketika banyak yang tertarik ya nanti akan kita laksanakan seleksi. Kemudian selanjutnya adalah pengisian KRS dan penentuan mata kuliah konversi nanti tanggal 7 Agustus.
sampai dengan 12 Agustus. Nah, sementara kita mengikuti jadwal reguler. Kalau jadwal reguler nanti kegiatan MBKM itu nanti kita samakan dengan kegiatan kuliah reguler, yaitu mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan 15 Desember. Baik. Baik, itu mungkin terkait dengan timeline kegiatan ya, untuk kegiatan MBKM program studi S1 Agribisnis. Nanti kalau mungkin ada perubahan nanti akan diinformasikan kembali seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, sekaligus membuka ada acara pada pagi hari ini. Semoga acaranya diberi kelancaran sampai nanti selesai gitu. Dan dengan adanya kegiatan pada hari ini, semoga bisa menambah motivasi teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan MBKM di semester depan. Dan dengan adanya Mbak Utia yang hadir di sini juga, terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Utia. Semoga bisa sharing kegiatan yang sudah Mbak Utia laksanakan selama mungkin 2 semester, dan nanti bisa menambah motivasi juga untuk teman-teman yang angkatan 2021 ini yang mungkin akan mengikuti kegiatan magang. Baik, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Lutfi Zulkifli yang telah membuka dan memberikan sambutannya, serta memberikan gambaran ya kepada teman-teman semua terkait dengan timeline magang MBKM S1 Agribisnis. Oke, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, saya mohon buat teman-teman peserta hari ini untuk on cam karena akan kita ambil gambarnya untuk dokumentasi. Pada teman-teman mahasiswa, mohon untuk on cam. Oke, kita tunggu ya. Oke, yang lainnya kita tunggu untuk on cam ya, untuk mempersingkat waktu. Ayo teman-teman yang lainnya. Ada belum mandi ya? Mana ini? Nggak ada yang on cam? Nggak apa-apa Mbak. Ya udah. Oke, saya ambil dulu ya. 1, 2, 3. Oke, karena masih pada malu-malu, langsung saja masuk ke acara berikutnya adalah penyampaian materi terkait dengan magang MBKM Program Studi S1 Agribisnis oleh Ibu Alfa Nadira Mandamdari, SPMP. Pada Ibu Alfa, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Juwanti. Suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar jelas, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Koordinator Program Studi S1 Agribisnis, Bapak Lutfi Zulkifli, S.Pm.Si. Yang saya hormati tim Komisi MBKM Prodi S1 Agribisnis, ada Bu Dewanti, Pak Kunander, Pak Budiyoko. Kemudian yang saya banggakan mahasiswa duta MBKM Prodi S1 Agribisnis ini salah satunya luar biasa Mbak Utia Nur Hasana yang meluangkan waktu di tengah kesibukan mengikuti KKN. Untunglah tinggal anu ya, prokernya ya, sudah selalu saya mintai di testimoni dan sebagainya gitu ya.
terkait kegiatan magang Mbak Utia gitu. Mbak Utia itu paket lengkap gitu. Jadi sempat MBKM yang diinisiasi oleh Prodi di semester gasal ya Mbak. Kemudian semester kemarin ikut MSIP gitu ya. Alhamdulillah dapatnya yang luring gitu ya. Karena MSIP kan kadang-kadang ada yang online ya. Ini dapatnya yang luring langsung pergi ke Bali gitu ya. Jadi satu tahun saya tidak bertemu dengan Mbak Utia secara langsung ya. Fisik kita tidak bertemu secara langsung gitu ya, karena Mbak Utia pergi terus gitu ya. Dan yang saya banggakan mahasiswa agribisnis angkatan 2021 yang luar biasa, yang meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi MBKM ini. Mudah-mudahan yang masih ragu-ragu, yang masih bingung setelah mengikuti sosialisasi ini sudah yakin akan ikut kegiatan MBKM, insya Allah nggak ada ruginya gitu ya. Tadi Pak Lutfi sudah menyampaikan banyak sekali manfaatnya, dan saya rasa yang utama adalah portofolio kalian nanti kelak gitu ya. Jadi kalian nanti nggak cuma dapat ijazah gitu ya, tapi kalian juga sudah punya modal portofolio bahwa kalian selama kuliah di Unsur gitu ya, kalian sempat gitu mengikuti kegiatan MBKM. Saya rasa besok di eranya kalian gitu ya, kalau kalian yang dimanapun akan bekerja di Dudi atau ASN atau apapun itu gitu, mungkin nanti ketika akan di interview gitu atau nanti syarat seleksi administrasi mungkin gitu, yang dilihat adalah kalian mengikuti kegiatan MBKM atau tidak, karena itu adalah program yang diwajibkan ya secara tidak langsung oleh kementerian, dan itu di eranya kalian ya. Nanti saya rasa semua kompetitor kalian nanti di dunia kerja dari universitas manapun gitu ya, pasti juga akan berkegiatan seperti ini. Jadi itu modal kalian, bekal kalian nanti ketika sudah lulus masuk ke dunia kerja ya, seperti itu. Kemudian saya tidak akan panjang lebar gitu ya, izin saya share screen terkait dengan MBKM. Ya, sudah muncul ya Mbak Dewanti? Sudah, Bu. Nanti kalau suara saya tidak jelas atau tiba-tiba beliot gitu ya, nanti diinformasikan saja ya, karena kadang-kadang internet di rumah saya tidak stabil ya. Baiklah gitu ya. Saya mau mengulangi lagi gitu ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar MBKM gitu ya. Jadi MBKM ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun gitu ya. Start pertama adalah kakak tingkat Anda angkatan 2019, 2020, 2018 sebenarnya sudah dimulai gitu, tapi masih belum 20 SKS, terus sampai sekarang kalian masih gitu ya diberi kesempatan untuk mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di dalam MBKM itu gitu, mahasiswa memiliki kesempatan untuk satu semester atau setara 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Jadi sederhananya adalah start di semester 5 gitu ya, kalian diberi kesempatan untuk berkegiatan di luar program studi, di luar Unsur gitu ya, selama 3 SKS gitu ya. Jadi kalian nanti semester ini ikut MBKM, semester depan ikut lagi boleh Bu. Semester depan itu semester genap ya saya, jadi saya asumsikan sekarang sudah gagal gitu ya. Semester gagal, semester genap ikut lagi Bu, boleh saja gitu ya. Jadi ini kebijakan yang revolusioner menurut saya gitu ya. Saya selalu menyampaikan saya iri pada kalian gitu ya. Karena kalian diberi kesempatan 3 semester untuk berkegiatan di luar ya, seperti itu. Kemudian kemudian ini aktivitasnya apa saja gitu ya. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Lutfi gitu ya. Jadi kalian itu bisa mengikuti nanti KKN, pertukaran pelajar, magang, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan
pendidikan, kemudian studi atau proyek independen, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, dan penelitian atau riset yang bisa disetarakan dengan 20 SKS gitu ya. Mungkin ada beberapa kalian yang angkatan 2021 kemarin sudah mengikuti pertukaran pelajar gitu ya, sudah disetarakan dengan 20 SKS gitu ya. Masih boleh semester ini, Bu? Tentu saja masih boleh, karena kalian punya hak gitu 3 semester untuk mengikuti kegiatan di luar apapun itu PKP-nya. Kemudian saya mungkin ada beberapa yang ikut kemarin lolos Ormawa gitu ya, itu juga bisa disetarakan dengan 20 SKS. Nanti mungkin kalau yang seperti itu saya nggak tahu ya, Agribisnis 2021 ada gitu ya, nanti bisa diinformasikan ke kami gitu ya, ke Bapak Kaprodi gitu ya, karena itu juga bisa disetarakan dengan 20 SKS. Kemudian yang dari kementerian yang sudah lolos gitu ya, sudah pengumuman adalah yang kampus mengajar gitu ya, asistensi mengajar di satuan pendidikan gitu ya. Selamat ya untuk yang lolos kampus mengajar gitu. Nanti kalian juga bisa disetarakan dengan 20 SKS di semester dasar. Kemudian yang masih ongoing pengumumannya sepertinya adalah MSIB. Biasanya nggak tahu MSIB yang pengumuman atau belum gitu. Karena kadang-kadang pengumumannya juga tidak serentak gitu ya. Nanti diinformasikan saja kepada kami bila kalian sudah lolos MSIB gitu ya. Kemudian, nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi gitu ya, program studi juga memberikan kesempatan kepada kalian untuk magang di perusahaan-perusahaan yang sudah diinisiasi oleh program studi atau oleh fakultas ya. Alhamdulillah untuk semester ini ya, kita punya pilihan perusahaan banyak gitu ya. Jadi kalian nanti bisa memilih yang sesuai dengan keinginan kalian atau mungkin yang lokasinya dekat dengan rumah kalian, silakan gitu ya. Jadi nanti tinggal pilih saja, atau yang suka tantangan mungkin mau di tempat yang jauh sekalian gitu ya, silakan gitu ya. Nanti Google Form-nya akan di-share gitu ya. Termasuk syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh kalian ya, seperti itu. Kemudian, nah, konversinya bagaimana gitu ya. Jadi untuk kalian nanti yang lolos atau bisa mengikuti kegiatan yang disetarakan dengan MBKM, kalian nanti akan disetarakan minimal 20 SKS untuk kegiatan MBKM. Kemudian mungkin, Bu, kalau saya semester ini IP-nya bagus dapat 20 boleh ambil 24 SKS, bisa nggak, Bu, saya sisanya untuk reguler? Bisa ya. Kemudian kebetulan gitu di semester gasal ini sepertinya kalian angkatan 2021 kan ada mata kuliah wajib metodologi penelitian ya, dan itu harus diambil, dan itu merupakan mata kuliah prasyarat untuk bisa nanti kalian mengajukan skripsi gitu ya, bimbingan ke komisi. Jadi seperti kebijakan sebelum-sebelumnya gitu ya, nanti kalian yang lolos MBKM gitu ya, kalian otomatis berarti 20 SKS disetarakan atau nanti akan dikonversi ke kegiatan kalian di MBKM, dan nanti sisanya kalian adalah mengambil mata kuliah metodologi penelitian ya, seperti Mbak Utia waktu itu juga seperti itu ya, karena itu adalah mata kuliah wajib dan harus diambil agar kalian harapannya di tahun depan gitu kalian sudah bisa mulai berproses untuk skripsi ya. Jadi rekognisi mata kuliah dengan kegiatan MBKM dapat dalam bentuk mata kuliah baru yang belum diambil, atau mata kuliah lama yang pernah diambil, atau mengulang mata kuliah dengan tujuan untuk mendapatkan perbaikan nilai yang terbaik. Tapi untuk semester 5 tidak dianjurkan untuk yang kedua. Kedua itu hanya berlaku untuk mahasiswa tingkat akhir yang mengambil MBKM. Ya, karena kalian masih banyak SKS yang harus diselesaikan ya, kan syarat lulus minimal 144 SKS gitu ya. Jadi nanti konversinya adalah dengan mata kuliah baru yang disesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas kalian di tempat MBKM. Kemudian ini gambaran mata kuliah yang dapat dikonversi gitu ya.
mata kuliahnya masih sama yang ada di buku pedoman kalian gitu ya. Ada kurang lebih 16 mata kuliah gitu, termasuk nanti kalau magang kalian berarti dikonversinya salah satunya adalah dengan PKL. Kalian tidak perlu lagi mencari perusahaan atau tidak perlu lagi PKL secara reguler, karena yang akan dikonversi 20 SKS itu 3 SKS PKL, 17 SKS nanti mata kuliah ini yang disesuaikan dengan kegiatan kalian di perusahaan ya, seperti itu. Kemudian KKN itu nanti kalau kalian ada yang lolos yang Ormawa atau nanti ada yang mengikuti KKN tematik. Kalian mungkin di sini 2020 maaf. Kemarin ada juga yang mengikuti KKN tematik sejak selama 4 bulan itu disetarakan dengan kegiatan MBKM-nya syarat disetarakannya salah satunya adalah dengan KKN. Ya, gambarannya seperti ini mata kuliahnya. Kemudian di samping itu nanti ya mata kuliah tadi yang sudah saya jelaskan, mata kuliah yang ada di kurikulum prodi S1 Agribisnis, kalian nanti juga bisa disetarakan dengan mata kuliah penguat kompetensi ya. Dari Universitas Jenderal Sudirman gitu ya, ini mata kuliahnya gitu. Jadi nanti kalian bisa disetarakan 17 SKS-nya itu mata kuliah dari prodi ditambah dengan mata kuliah ini. Saya sih biasanya mengistilahkannya kodenya apa mata kuliah yang kodenya UNP ya, seperti itu. Kemudian ini nanti menjadi di KHS kalian ya, ini adalah mata kuliah pilihan masuknya. Jadi nanti tetap diperhitungkan 144 SKS, kalian sudah tidak usah pusing saya harus ngambil mata kuliah pilihan lagi ya. Ini masuk di mata kuliah pilihan dan diakui itu ya. Kemudian nah, nanti ini alur pemaketannya ya, gambarannya gitu ya. Jadi nanti prodi, dosen pengampu mata kuliah, mitra, tim MBKM, atau nanti koordinasi diskusi prodi, mitra, tim MBKM prodi. Kemudian nanti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, nanti akan menginformasikan ke kalian, kemudian kami juga menginformasikan ke mitra, gitu ya. Kemudian nanti prodi dan dosen pengampu menetapkan mata kuliah yang sesuai untuk disetarakan ya. Nah, nanti penyetaraan mata kuliah itu biasanya kami nanti akan menunggu kalau yang dari Kemdikbud ya, menunggu kalian menginformasikan terkait dengan profil perusahaannya, kemudian ada beberapa perusahaan yang menyampaikan silabusnya, biasanya itu untuk dasar penentuan konversi mata kuliahnya. Tapi nanti kalau yang magang yang diinisiasi oleh program studi, biasanya kami sudah berdiskusi dengan mitra gitu, secara intens gitu, terkait dengan mata kuliah yang kita sepakati gitu ya, berdasarkan kegiatan apa yang akan kalian lakukan selama kurang lebih 4 bulan di perusahaan mitra ya. Jadi nanti MBKM itu bisa diakui 20 SKS gitu, minimal adalah berkegiatannya adalah 4 bulan gitu ya, kalau kurang dari itu ya tidak bisa gitu. Itu sudah ada ketentuannya ya. Kemudian nanti setelah fix gitu ya mata kuliah yang dikonversi, nanti prodi akan memaketkan mata kuliah itu ke SIA. Kemudian nanti kalian akan KRS-an gitu ya, KRS-an MBKM. Nanti teknisnya KRS-an bagaimana ya, nanti kita diskusikan kembali khusus dengan mahasiswa yang MBKM yang sudah keterima gitu ya, tidak akan saya jelaskan detail di sini gitu ya. Kemudian, nah untuk mahasiswa gitu ya, nanti mahasiswa itu ya pengisian tadi sudah saya sampaikan KRS MBKM-nya beda gitu ya, saya menyampaikan secara umum gitu ya. Jadi ada KRS MBKM dan nanti kalau kalian yang keterima karena masih harus ngambil mata kuliah wajib metodologi penelitian ya, kalian KRS-nya dua kali gitu ya. Kemudian nanti ada pembekalan oleh prodi gitu ya, biasanya nanti terkait dengan teknis, kemudian apa-apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa, kemudian nanti mungkin ada beberapa dosen yang minta
mengikuti matrikulasi gitu ya. Kemudian melaksanakan kegiatan di lokasi mitra ya, setelah kalian sudah dijadwalkan untuk berkegiatan, kemudian seperti biasa gitu ya, kalian harus menyusun logbook mingguan dan dikirimkan ke dosen pengampu mata kuliah dan ke dosen pembimbing lapang prodi. Jadi kalian nanti yang lolos MBKM nanti dapat pembimbing dari prodi gitu. Biasanya kan nanti di tempat magang atau di tempat kalian berkegiatan MBKM kan nanti kalian juga dapat apalah istilahnya, mentor atau coach gitu ya, atau DPL gitu ya. Nah, di prodi juga ada, nanti di prodi yang akan memantau, memonitoring kegiatan Anda, makanya kami minta Anda nanti menyusun laporan awal, kemudian ada logbook mingguan, harian, bahkan harian juga ada gitu, kemudian nanti laporan ya. Kemudian nanti bisa dikirimkan ke dosen pengampu mata kuliah gitu, ada beberapa dosen gitu yang menghendaki seperti itu gitu. Misalnya saya kalau nanti yang dikonversi dengan mata kuliah saya gitu, saya juga biasanya menyertakan, meminta gitu ya, mahasiswa untuk melampirkan logbook gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti selama dikonversi itu kegiatan belajar mengajarnya bagaimana Bu di kampus gitu ya. Kami sangat paham persis dengan kegiatan kalian yang luar biasa gitu ya. Jadi kalian harus bekerja gitu ya di perusahaan, kalian harus banyak melakukan banyak melakukan aktivitas gitu ya. Jadi nanti biasanya perkuliahannya adalah asinkron gitu ya. Di Elbiru paling beberapa kali nanti dosen akan meminta diskusi atau pemaparan laporan atau pemaparan tugas-tugas kalian ya Zoom gitu ya. Jadi kalian tidak usah khawatir dan waktunya sangat fleksibel. Nanti silakan dikoordinasikan dengan dosen pengampu mata kuliah gitu ya. Tugasnya juga macam-macam gitu ya. Tugasnya kok berat Bu gitu ya. Itu sudah konsekuensi dari kalian mengambil MBKM dan berkegiatan. Tapi saya rasa enggak ada ruginya gitu ya. Nanti Mbak Utia bisa cerita gitu. Nyatanya bisa dan malah banyak yang ketagihan gitu ya. Artinya enggak menyesal gitu ya, ikut lagi sekarang di mana, besok semester depan daftar lagi gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti menyusun makalah gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Kemudian memaparkan hasil kegiatan sesuai dengan topik mata kuliah itu nanti disesuaikan dengan mata kuliahnya dan dosen pengampunya mendesain kuliahnya seperti apa gitu ya. Jadi kalian bukan berarti lost contact sama sekali dengan kampus gitu ya. Kalian tetap beraktivitas mungkin tapi tidak bertemu langsung dengan dosen di ruang kelas yang real gitu ya, yang real gitu ya. Jadi kalian nanti tetap berkegiatan, kemudian kalian tetap mengumpulkan tugas dan sebagainya. Dosen juga tetap menyampaikan materi-materi sesuai dengan mata kuliahnya, sesuai dengan silabusnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah, ini teknis penilaiannya nanti mata kuliah program studi yang dipaketkan dengan MBKM, ini yang non-pertukaran pelajar ya, ini penilainya adalah dosen pengampu mata kuliah 70%, ini DPL mitra adalah 30%. Ya. Ini jadi setiap komponen penilaian nanti untuk mata kuliah, ini yang membedakan nanti yang kalian yang ikut MBKM dengan yang reguler adalah kalau yang kalian MBKM itu adalah nanti dosen pengampu mata kuliah nilainya adalah 70%, sisanya 30% adalah dari DPL mitra ya, atau apapun nanti bunyinya lah ya, atau mentor dan sebagainya ya. Kami nanti biasanya meminta nilai dari perusahaan gitu ya. Kenapa seperti itu gitu ya, karena kami kan hanya memantau kalian dari kampus gitu ya. Mungkin kalau DPL yang paling tahu persis, apalagi 4 bulan gitu ya, bagaimana kinerja kalian selama di perusahaan ya. Kemudian komponen penilaiannya masih sangat bervariasi gitu ya, bisa hasil proyek, partisipasi aktif, tugas dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan nanti masing-masing dosen punya assessment yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian nilai dari dosen pembimbing MBKM akan dikoordinir oleh tim komisi MBKM Prodi dan dikirimkan ke dosen pengampu mata kuliah yang 30%. Ya, jadi kalian sudah bisa membayangkan ya nanti terkait dengan penilaiannya. Kemudian
Nah, ini nanti perangkat pembelajarannya gitu ya. Nanti biasanya DL dulu gitu ya, dosen akan menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian nanti setiap tugas ada worksheet-nya gitu ya. Nanti yang akan di-share DL dulu, kemudian nanti kalian laporannya kegiatannya adalah logbook-nya, kemudian itu dasar untuk menilai gitu ya. Jadi kalian selama nanti kalau seringlah kalau kalian yang tipenya orang narsis ya nggak masalah ya, sudah diuntungkan karena sedikit-sedikit pasti kalian dokumentasikan. Kalau yang belum ya harus rajin-rajin gitu ya, karena biasanya nanti di logbook kami meminta untuk buktinya adalah tidak hanya narasi yang kalian jelaskan tapi juga bukti foto-foto kegiatan kalian ya. Seperti itu. Kemudian ini laporannya, laporan kegiatan mahasiswa digunakan untuk memantau aktivitas mahasiswa dalam kegiatan MBKM. Kegiatan penugasan mahasiswa meliputi kegiatan harian, kegiatan mingguan, penyusunan laporan awal dan laporan akhir yang nanti akan dimonitoring oleh dosen pembimbing lapang kalian. Ini masih beda dengan nanti kalau mata kuliah yang kalian konversi, penugasannya berbeda tergantung masing-masing dosen pengampu mata kuliah ya. Kemudian pelaporan kegiatan nanti dilakukan melalui Google Form ya. Nanti akan kami buat seperti biasa itu oleh komisi, nanti akan di-share oleh mahasiswa ke grup mahasiswa MBKM. Kemudian nah, kalau yang penyetaraan BKPM BKM dengan PKL bagaimana? Jadi khusus yang magang gitu, apapun nanti magangnya baik yang diinisiasi oleh prodi maupun yang diterima MSIB gitu ya. Itu tadi saya sudah menyampaikan 20 SKS, 17 SKS itu adalah mata kuliah, konversi mata kuliah, kemudian yang 3 SKS adalah PKL gitu ya. Mahasiswa memaketkan PKL ke dalam KRS di awal semester dan telah memenuhi syarat SKS untuk PKL ya. Tapi saya rasa untuk angkatan 2021 kalian sudah memenuhi syarat semua. Jadi kalian itu nanti dipaketkan PKL-nya semester basal gitu ya. Semester basal berarti 20 SKS tadi saya ulangi lagi, 3 SKS untuk PKL, 17 SKS sisanya untuk mata kuliah lain ya. Kemudian mahasiswa mendaftar ke komisi tugas akhir untuk mendapatkan pembimbing PKL di prodi agribisnis, pembimbing PKL pembimbing PKL sekaligus menjadi DPL kalian. Jadi nanti DPL kalian otomatis adalah membimbing PKL kalian. Nanti biasanya kalian tetap ada sosialisasi dari komisi tugas akhir. Nanti komisi tugas akhir Bu Ulfa biasanya meminta Pak Lutfi nanti atau dari komisi MBKM gitu, siapa saja mahasiswa agribisnis yang dipaketkan dengan PKL. Nanti sosialisasinya sendiri gitu, khusus PKL. Kemudian nanti kalian tetap membuat penyusunan laporan PKL ya, dilakukan selama kegiatan BKPM BKM. Kemudian nanti formatnya sama persis dengan laporan PKL reguler. Dan mulai, nggak tahu Mbak Utia itu sudah kayaknya, mulai Mbak Utia sepertinya untuk PKL tetap harus membuat proposal. Jadi dulu kebijakan pertama kali MBKM itu yang mahasiswa MBKM tidak perlu membuat proposal gitu. Tapi saya lupa mulainya kapan, tapi Mbak Utia sepertinya juga sudah ya. Jadi sekarang mahasiswa yang dikonversi dengan PKL itu juga harus membuat proposal. Tapi kalian tidak masalah karena saya rasa di prodi S1 agribisnis kalian juga sudah diminta membuat laporan awal gitu ya. Laporan awal itu sebenarnya sebagai dasar kalian untuk membuat proposal ya, seperti itu. Kemudian nilai PKL akan dikeluarkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian PKL, masih sama ya, prosedur pendaftaran PKL maupun ujian PKL sesuai dengan alur mahasiswa reguler. Jadi kalian nanti tetap ke Bapendi kalau mau ujian gitu ya, minta surat ujian. Itu untuk teknis penyetaraan BKP MBKM dengan PKL ya. Kemudian kalau yang KKN bagaimana gitu ya, KKN karena KKN adalah wilayahnya LPPM gitu ya. Saya juga enggak begitu hafal gitu ya. Mohon maaf gitu ya terkait dengan syarat-syaratnya gitu ya. Sepertinya sama, masih tetap harus membuat laporan untuk sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut bisa dikonversi ke KKN ya, seperti itu. Kemudian nanti yang kampus mengajar kan konversinya ke KKN ya.
Ini contoh ini, saya mencontohkan ini pas Dian kayaknya ya, jadi magang Elevenia kurang lebihnya seperti ini ya, dengan mata kuliahnya manajemen produksi operasi dalam perusahaan agribisnis, teknologi informasi dan komunikasi agribisnis, akuntansi manajemen, manajemen UKM, manajemen sumber daya manusia, perdagangan internasional, manajemen risiko dan PKL. Apakah semua perusahaan nanti sama? Enggak. Ya, jadi nanti disesuaikan dengan kegiatan kalian itu apa, nanti baru akan dikonversinya sesuai dengan kegiatan kalian. Ini saya hanya mencontohkan yang di Elevenia waktu itu, ini Mbak Upi ya, sepertinya atau sebelumnya gitu ya, seperti ini ya, mata kuliah yang disetarakan 21 SKS. Nanti 3 SKS-nya adalah untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ya, seperti itu. Kemudian nah, ini daftar perusahaan-perusahaannya sudah tadi sudah disinggung oleh Pak Lutfi gitu ya. Silakan kalian mencari di website terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan bisa memutuskan saya akan memilih di perusahaan mana gitu ya. Senyamannya kalian gitu ya. Atau kalian yang rumahnya deket daerah ini kan ada Jogja, kebanyakan Jogja gitu, atau yang lokalan Banyumas, ada yang di Cianjur ya, atau di Pagilaran. Pagilaran itu karena kebun teh gitu ya, ini dataran tinggi gitu ya, jadi silakan kalian milih di mana gitu ya. Ini yang di Taiwan sudah tutup, yang magang Jepang masih ongoing ya, sepertinya kemarin sudah sebentar lagi nanti akan seleksi gitu ya, seperti itu. Gambarannya gitu ya, saya tidak akan seperti yang disampaikan Pak Lutfi, tidak akan menjelaskan secara detail masing-masing perusahaan, kalian bisa mencari tahu sendiri dan memutuskan saya akan magang di mana ya, ini yang masih ada kesempatan gitu. Jadi kalian silakan mumpung ada kesempatan gitu ya, mumpung masih semester 5 gitu ya, silakan kalian memilih magang MBKM dimanapun sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian kalau saya sudah terlanjur daftar MSIB gimana Bu gitu ya, dan kalau selama belum ada informasi diterima atau tidak gitu, biasanya saya sih selalu menyampaikan ke mahasiswa silahkan daftar aja, termasuk kemarin BRIN kan ada juga, silahkan ya, selagi masih ada kesempatan ya daftar semuanya. Nanti kalau sudah keterima tinggal kalian memilih ya, terbaik menurut kalian. Dan jangan lupa, saya sekali lagi menginformasikan, tolong sampaikan ke orang tua kalian terkait dengan MBKM. Karena mungkin generasinya berbeda gitu ya. Orang tua kalian itu sama kayak saya gitu, zaman dulu enggak ada MBKM gitu, dan mungkin kalau yang bukan di lingkungan universitas kan tidak tahu MBKM itu apa gitu ya. Kalian sekarang adalah menyampaikan ke orang tua kalian terkait dengan MBKM ya. Karena apa gitu? Saya mengalami banyak, beberapa itu sudah daftar MBKM gitu, ternyata di sudah diterima itu mundur karena alasannya tidak diizinkan oleh orang tua. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk mendaftar untuk mengikuti MBKM, kalian informasikan dulu ke orang tua. Bahasa sederhananya marketingin dong gitu terkait MBKM ke orang tua kalian gitu. Akan orang tua kalian kan enggak mikir loh, ngapain 4 bulan di luar, jangan-jangan nggak kuliah, jangan-jangan nanti kuliahnya jadi lama. Tugas kalian adalah menginformasikan terkait MBKM ke orang tua kalian. Ya, karena saya nggak mau gitu, kalian udah keterima gitu di perusahaan bagus gitu, harus mundur karena orang tua saya tidak setuju gitu. Jadi kalian harus jelaskan gitu, dan kalian sampaikan ke orang tua saya, bisa kok nanti misalnya mau ke apa, selama satu semester di magang Caping Merapi Jogja, tapi saya tetap berproses, tetap ada KBM, cuma KBM-nya adalah saya berkegiatan di Caping Merapi, tapi kegiatan saya di Caping Merapi selama 4 bulan bisa disetarakan dengan minimal 20 SKS. Gitu ya. Itu adalah tugas kalian menginformasikan ke orang tua, karena kalau kami kan ada keterbatasan, gitu ya, tidak bisa langsung akses ke orang tua kalian, dan saya sangat paham orang tua kalian tidak semuanya, ya mungkin tahulah Merdeka Belajar gitu, tapi tidak tahu detailnya seperti apa. Ya, agar nanti apa ya, keinginan kalian lancar gitu, dan orang tua kalian sudah paham, sudah mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan diri gitu ya, untuk mensupport kalian 100%.
ya seperti itu ya, saya titip ya, titip untuk ke orang tua kalian gitu ya. Itu kemudian mungkin itu saja dari saya, nanti silahkan kalau ada pertanyaan ya, diskusi gitu ya, malah saya lebih senang kita banyak berdiskusi gitu, sampaikan apapun ya yang kalian masih pengganjel gitu ya, ingin kalian utarakan, nanti Pak Lutfi, saya, kemudian ada tim komisi MBKM di sini gitu ya, bisa menjelaskan lagi terkait dengan MBKM. Mungkin itu dulu dari saya, waktu saya kembalikan kepada Mbak Dewanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Alfa sudah memberikan pemaparan terkait dengan program magang MBKM dari S1 Agribisnis. Mungkin untuk mempermudah nih Bu, kita akan mendengarkan testimoni atau sharing pengalaman dari Mbak Utia. Selanjutnya setelah itu kita akan mengadakan sesi diskusi. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan secara singkat nih ya. Mbak Utia Nur Hasana adalah salah satu mahasiswi dari program S1 Agribisnis. Mbak Utia sendiri adalah angkatan 2020 yang telah melaksanakan program magang MBKM dan juga MSIB ya Mbak ya. Untuk program magang MBKM-nya itu sudah dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 di PT Elevenia Jakarta dan juga sudah mengikuti magang MSIB batch 4 pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 di PT Agritama Sinergi Inovasi di Bali. Nah, mungkin Mbak Utia akan sharing pengalaman-pengalaman apa saja sih yang sudah didapatkan dari adanya program magang ini, dan mungkin teman-teman bakal dapat mendapatkan banyak insight nih ya dari Mbak Utia. Untuk mempersingkat waktu, kepada Mbak Utia saya persilahkan untuk memberikan sharingnya. Oke, Mbak Utia, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Baik, apakah suara saya terdengar? Bapak Ibu terdengar Mbak? Sudah terdengar? Dengar. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Alfa, Pak Lutfi, serta Bapak Ibu Komisi MBKM atas kesempatannya. Mungkin sedikit perkenalkan, halo semua. Nama saya Utian Rasana dari Agribisnis Angkatan 2020. Sebelumnya saya pernah magang sebagai Business Development di Elevenia Jakarta di semester 5. Dan lanjut di semester 6, saya juga magang sebagai Sales and Digital Marketing di Agavi Denpasar. Mungkin sedikit latar belakang saya mengikuti magang ya teman-teman. Melihat dari ketatnya persaingan dunia kerja dan banyaknya lowongan pekerjaan yang mensyaratkan memiliki pengalaman pekerjaan meskipun fresh graduate, saya mikir bagaimana ya caranya biar ketika saya lulus nantinya saya sudah memiliki pengalaman setidaknya magang. Dan kebetulan waktu itu ada sosialisasi juga dari fakultas dan dari prodi seperti yang dilaksanakan pada hari ini, bahwa ada program MBKM di mana kita bisa magang, tetapi semester kita itu tetap jalan, kuliah tetap jalan. Jadi kayak, wah kapan lagi nih kita bisa magang dengan tidak perlu cuti dan nilai kita tetap aman. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk mencoba mendaftar. Dulu saya pertama di semester 5 ikut magang yang inisiasi prodi, terus abis itu pas selesai saya kok ngerasa kayak kurang ya, kayak pengen ikut lagi, jadi saya daftar magang lagi, soalnya banyak banget benefit yang bisa didapat. Jadi saya semester 6 coba mendaftar mengikuti MSIB. Benefit yang saya dapatin dari MBKM itu banyak banget teman-teman. Ada di antaranya menambah pengalaman dan banyak insight baru karena yang kita pelajari tidak hanya sekedar teori seperti di kampus, tetapi kita itu juga terjun untuk mengerjakan proyek. Jadi kayak lebih mendaging gitu ilmunya. Selain itu kita juga menempatkan portofolio seperti yang udah disinggung tadi oleh
Pak Lutfi dan Bu Alfa selain ijazah yang nantinya dapat kita gunakan menjadi poin lebih kita sebagai fresh graduate yang telah memiliki pengalaman ketika mencari kerja setelah lulus nantinya. Selain itu, kita juga banyak relasi karena kemarin pas saya magang MSIB, saya itu bareng sama teman dari univ lain, dari Universitas Mataram dan Universitas Maranatha Kristen Bandung. Kita itu kerja sama bareng-bareng secara tim dengan latar belakang univ yang berbeda, tentunya banyak yang kita saling tukar selama kita melaksanakan proyek. Mungkin nanti juga inisiasi prodi juga ada yang kerja sama-sama kampus lainnya juga, teman-teman bisa saling sharing juga. Selain itu, kita juga bangun relasi juga nih, bisa sama karyawan-karyawan yang di sana, kita bisa cari info gimana sih nanti caranya kalau jadi karyawan di sana. Terus juga bisa meminta tips and trick apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mempersiapkan karir nantinya. Selanjutnya ada juga penyetaraan minimal 20 SKS dan ini bisa lebih ya teman-teman. Jadi kayak kapan lagi kita magang, belajar di luar kampus, tapi kuliah kita tetap jalan dan nilai kita aman, kita juga nggak usah ikut ujian, paling hanya ngerjain tugas-tugas penyetaraan saja seperti itu. Terus benar tadi seperti yang udah disinggung oleh Pak Lutfi, kita juga bisa belajar kultur seperti gimana sih budaya kerja kalau di Jakarta sama di Bali itu kayak apa. Di Bali itu ternyata banyak perusahaan NGO dan selain itu juga benefit yang saya dapatkan, saya juga bisa sambil jalan-jalan tentunya. Terus selain itu kegiatan magang itu banyak kegiatan MBKM. Selain MSIB, mungkin teman-teman udah tahu kan dan juga udah pada daftar juga yang magang MSIB. Dan seperti yang udah dijelasin tadi, juga ada magang inisiasi prodi. Saya menyarankan teman-teman nanti buat daftar MSIB, yang inisiasi prodi juga sambil menunggu yang MSIB. Karena kita kan nggak tahu mana yang lolos, jadi mending didaftarin aja semua seperti itu. Mungkin habis itu sedikit strategi dari saya untuk seleksi. Yang pertama itu kita perlu menyiapkan CV yang baik. CV yang baik itu biasanya pakai CV ATS. Mungkin kalau kalian bingung formatnya kayak gimana, kalian bisa bikin pakai aplikasi Kinobi, itu gampang, tinggal isi-isi formulir aja. Mungkin nanti kalau kalian bingung, kalian bisa tanya ke saya, nanti saya kasih lihat contoh saya, kayak gitu. Terus selanjutnya, sambil menunggu seleksi administrasi yang berdasarkan CV, mungkin teman-teman bisa menyiapkan diri buat tahap-tahap selanjutnya. Bisa juga sambil daftar inisiasi prodi, karena lumayan banget nih teman-teman. Mungkin yang MSIB juga sekarang kan udah kebinekaan dan lagi di proses seleksi mitra ya, mungkin seleksi mitra ini itu beda-beda diserahkan tergantung mitranya. Ada yang psikotes, ada yang FGD, ada yang wawancara. Ini dipersiapkan sebaik mungkin. Mungkin juga perlu latihan karena saya juga tiap ada wawancara pasti latihan dulu biar kita lancar dan dapat poin lebih dari wawancaranya seperti itu. Terus selain itu, triks pelaksanaan nanti kalau misalkan udah keterima magang, kan biasanya kayak nanti selama magang kita ngapain ya, kita bingung, takut salah, takut nggak bisa. Kalian nggak usah khawatir, karena nanti selama kita magang, kita itu dibimbing oleh mentor, baik terkait tugas, proyek, dan lain-lain. Kita juga bisa konsultasi juga dengan mentor kita atau DPL kita selama kita magang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak bisa ngerjain tugas atau proyek yang diberikan selama magang. Selain itu, mungkin kalian jangan sampai lupa nanti wajib bikin logbook harian, mingguan, laporan awal, dan laporan akhir magang yang nantinya sebagai dasar dosen dalam memantau kegiatan MBKM kita dan mengerjakan tugas-tugas mata kuliah, tapi tidak perlu ujian. Jadi selama nanti kalian magang, jangan lupa kewajiban kalian terkait tugas dari kampus. Terus mungkin sedikit saran dari saya selama magang,
kalian gunain kesempatan sebaik mungkin juga untuk mengeksplor hal-hal baru di tempat magang, seperti ilmu, soft skill, hard skill, dan relasi juga tentunya. Kalian nih bisa gali-gali informasi sama karyawan internal dulu cara masuk ke perusahaan tempat kalian magang itu bagaimana, dan masih banyak lagi. Pokoknya gunain kesempatan kalian selama kalian magang sebaik mungkin untuk mengeksplor. Mungkin sekian testimoni dari saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Utia, ini luar biasa sekali ya pengalamannya. Mungkin bisa teman-teman tuh sambil mencatat ya nih apa aja sih tadi yang sudah diberikan tips and trick dari Mbak Utia nih ya. Untuk mempersingkat waktu juga nih ya. Kita buka sesi diskusi, ini akan saya buka dua termin ya. Untuk termin pertama, saya buka untuk 3 penanya. Buat teman-teman mahasiswa, kalau ada yang ingin ditanyakan baik kepada Bu Alfa ataupun kepada Mbak Utia, saya persilahkan. Mbak Dewanti, sebentar Mbak Utia. Iya, kamu semester ini dapat apa Mbak? Ya, semester ini saya mengikuti P2MW, Bu. Nah, P2MW kan sebenarnya bisa disetarakan dengan 20 SKS ya? Iya, Bu. Bisa disetarakan. Mbak Utia itu sebenarnya semester ini tuh masih punya hak untuk disetarakan 20 SKS. Cuman waktu itu, waktu saya jadi koprodi, saya tanya, Mbak, kamu mata kuliah apa lagi yang mau disetarakan? Gitu. Jadi untuk PM2W, Mbak Utia sudah disetarakan. Saya hanya menginformasikan ke mahasiswa gitu ya. Sekarang untuk MBKM, kegiatan kalian itu tidak hanya yang tadi sudah saya sampaikan ya, seperti Mbak Utia itu yang PM2W sekarang itu sebenarnya bisa disetarakan 20 SKS gitu ya. Tapi kalau Mbak Utia karena sudah angkatan lanjut terus dia udah IP-nya udah bagus, makanya saya pertanyaan saya waktu itu adalah, Mbak, kamu disetarakan apa lagi, udah habis gitu ya. Jadi enggak gitu ya. Jadi tapi nanti kalian yang ini yang masih angkatan 2021 gitu ya, barangkali kalian mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Mbak Utia gitu ya, diinformasikanlah saja ke kami, ke Pak Lutfi Kaprodi atau ke Komisi MBKM gitu, nanti bisa kami konversi ya, jangan diam-diam aja. Dan mohon maaf, kadang-kadang kami di prodi itu juga tidak mendapatkan informasi seperti itu ya, seperti itu. Ini contohnya, gambarannya kegiatannya Mbak Utia itu sebenarnya bisa disetarakan, cuman Mbak Utia karena sudah terlalu excellent gitu ya, jadi sudah nggak usah disetarakan gitu ya, dia fokus kegiatan itu aja ya. Oke, mungkin itu saja untuk Mbak Dewanti. Ya, luar biasa sekali ya ini untuk Mbak Utia, pengalamannya sangat banyak, mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa semuanya bahwa kuliah itu tidak hanya istilahnya berangkat kuliah kemudian belajar, tapi kita juga ada kesempatan buat explore keluar, yang mana itu juga bisa menjadi salah satu hal yang dapat menambah kecakapan teman-teman semuanya. Oke, apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini saya buka untuk termin pertama 3 penanya. Monggo kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Atau mungkin ingin menanyakan lebih dalam nih terkait dengan bagaimana sih tips yang lebih kena gitu kalau misalnya kita ingin lolos magang MBKM di suatu perusahaan, atau mungkin apa sih sebenarnya yang dapat kita peroleh nih ya dari magang ini? Oke, buat teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan? Ini sudah pada paham semua atau gimana ini? Ayo nanya atau di kolom chat ya. Atau mau nanya di kolom chat kalau misalnya masih malu untuk bertanya secara langsung. Permisi, Bu, izin bertanya. Nggih. Nama baik. Dan ininya ya, Mbak. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Hanifa Fadler Hadi, NIM-nya A1A021030. Sebelumnya, saya izin bertanya terkait konversi atau penyetaraan
mata kuliah dengan program kampus mengajar itu bagaimana nggih Pak Bu? Karena kebetulan yang kemarin itu yang semester 4 saya juga mengikuti yang pertukaran Ipsakri, jadi untuk konversi mata kuliah masih sedikit bingung begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Untuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Atau menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, untuk Bu Alfa bisa sambil menjelaskan ya Bu? Ya, oke. Nanti bisa ditambahin sama Pak dan oleh Pak Lutfi ya. Mbak, tapi siapa pertanyaan Mbak Hanifah gitu ya. Selamat ya Mbak, keterima di kampus mengajar. Kamu keterima di SD mana atau SMP mana? Sudah ada informasi? Sudah Ibu, sudah ada penempatan dan sekarang sedang pembekalan. Untuk penempatannya itu di SD Tanjung Ibu. Oh, Tanjung Brokerto? Iya Ibu, karena sesuai dulu. Nggak apa-apa. SD Tanjung berapa Mbak? Tanjung berapa? 3 Bu, SD Negeri 3 Tanjung. Ya, ya, baiklah Mbak Anifah gitu ya. Terkait dengan konversi gitu. Ini Mbak Anifah kayaknya mau mengikuti jejak Mbak Utia ini. Ber-MBKM terus gitu ya, dari semester kemarin, semester genap gitu ya, kasar ini kampus mengajar gitu. Besok di genapnya magang ya Mbak, jadi kamu lengkap paketnya, pertukaran pelajar iya, terus kampus mengajar iya, kemudian magang juga iya gitu ya. Terkait dengan konversi, kemudian karena kamu sudah mengambil mata kuliah, sudah mengikuti yang pertukaran pelajar, nanti mungkin kami tim komisi kan akan membuatkan link khusus gitu ya, terkait dengan apa yang sudah kamu ambil di semester kemarin yang Ipsakri, kemudian yang ini nanti kalau untuk kampus mengajar insya Allah akan dipaketkan tetap 20 SKS gitu ya, sesuai dengan yang saya informasikan. Kemudian nanti 3 SKS-nya KKN gitu, 17 SKS-nya adalah mata kuliah yang biasanya sih saya sedang nyari filenya gitu ya, yang terkait dengan konversi untuk kampus mengajar, nanti sambil jalan lah ya saya sampaikan gitu ya. Ada pemberdayaan, kemudian ada ICT salah satunya. Tapi kamu tidak perlu khawatir gitu ya, artinya apa? Artinya kamu tetap nanti dikonversi 20 SKS dan ketambahan nanti tetap kuliah 3 SKS di 3 SKS mata kuliah metodologi penelitian. Itu Mbak Anifah. Nggih Bu, baik. Berarti nanti waktu KRS akan ada seperti yang kemarin itu KRS MBKM, berarti menunggu dulu ya Bu? Ya, nah, jadi nanti biasanya Pak Lutfi, ya dulu saya gitu Pak Lutfi kan, ya, biasanya nanti kami akan sosialisasi lagi khusus untuk mahasiswa yang keterima di MBKM. Makanya nanti sosialisasinya juga nggak usah tanya terus ke Pak Lutfi kapan Pak, gitu. Kadang-kadang kami itu menunggu sampai daftar mahasiswa yang MBKM itu sudah fix gitu ya, jadi mohon kerjasamanya ya, bukan berarti nanti ini yang kampus mengajar kan udah diterima Bu gitu, kenapa enggak nunggu dulu yang lainnya biar sekalian gitu ya, nanti yang MSIB keterima langsung minta ya, enggak seperti itu ya, sabar saja. Tadi Pak Lutfi sudah menyampaikan timelinenya gitu ya, nanti insya Allah akan selalu kami dampingi karena KRS-nya agak berbeda, tapi kamu kalau yang sudah pernah ikut Ipsakri kan sudah paham ya, KRS-nya ada MBKM dan reguler seperti itu ya, jadi tidak usah memborbadit dengan pertanyaan kapan dan nggak usah khawatir gitu ya, kami di prodi akan selalu mengawal kalian gitu dan memastikan dosen PA pun juga meng-ACC KRS kalian gitu ya, jadi mohon kerjasamanya juga gitu ya, nanti untuk KRS MBKM itu agak berbeda gitu, kalian juga tidak usah tiap hari WA dosen PA untuk memastikan sudah di ACC gitu ya. Kami di prodi juga selalu akan menyampaikan, kami akan selalu mengawal gitu ya, seperti itu ya Mbak. Jadi nunggu saja nanti informasi selanjutnya. Kamu minimal sudah mipil ayam, sudah tahu bayangannya gitu ya, tinggal tunggu saja mata kuliah yang akan dikonversi, tapi nggak usah khawatir, pasti 20 SKS dan nanti regulernya adalah metodologi penelitian. Ya, seperti itu ya Mbak. Baik, dan yang lain. Ya, oke. Baik, Mbak Hanifah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu Dewanti. Terima kasih. Oke. Untuk teman-teman yang lainnya, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan
bagaimana alur pendaftarannya, kemudian prosesnya seperti apa? Atau mungkin ingin menanyakan kepada Mbak Utia nih ya, kan Mbak Utia yang magang MBKM itu di PT Elevenia, kemudian yang MSIB di PT Agritama ya Mbak ya tadi ya. Mungkin ada yang penasaran nggak sih ini Mbak Utia kenapa sih milih di Elevenia itu, alasannya apa? Dan bagaimana sih tipsnya buat milih perusahaan, saya pengen di sini, saya pengen di sini. Mungkin kan teman-teman juga memilih perusahaan itu nggak yang asal ini ya, asal ada perusahaan terus memilih pasti ada kriteria kenapa sih harus memilih perusahaan tersebut. Atau mungkin ada teman-teman lainnya yang masih penasaran nih terkait dengan program magang MBKM ini. Atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Rizky Dwi Ayu Wigati. Izin bertanya kepada Mbak Utia dan Bu Alfa, dari Mbak Utia, ada tidak Mbak tips untuk menjawab interview atau FGD dengan baik, mungkin bagi mahasiswa yang pengalamannya itu masih kurang, tetapi tetap memberikan jawaban yang berbobot dan baik dan tidak berlibet. Monggo Mbak Utia. Mbak Utia juga. Bu Alfa juga boleh Bu untuk menambahkan nanti Bu. Mbak Utia aja lebih tahu. Ya, nanti saya nambahin sedikit ya. Ya, baik, mungkin saya menjawab pertanyaan tadi, gimana sih caranya kita menjawab FGD sama wawancara agar nggak berbelit-belit meskipun pengetahuan kita masih kayak belum banyak. Waktu itu pas saya juga ada FGD kalau nggak salah pas di Agavi, jadi saya waktu itu research dulu terkait posisi yang saya daftar itu apa. Waktu itu saya daftar sales and digital marketing. Dan saya pelajarin sedikit dasarnya digital marketing itu seperti apa. Dan mungkin untuk FGD itu yang penting kita itu aktif dalam menyampaikan pendapat, tapi jangan sampai memotong pendapat orang, dan kita jangan berbelit-belit, betul jawabnya. Jadi gimana tidak berbelit-belit, itu nanti kita harus research terlebih dahulu. Selanjutnya terkait wawancara, biasanya di wawancara itu kan kayak ditanya mengapa kamu memilih posisi ini, kayak gitu. Kamu bisa research dulu juga posisi tersebut itu kayak apa yang harus dikerjakan. Kamu setidaknya itu juga harus tahu seperti itu. Mungkin seperti itu dari Bu Alfa, mungkin mau menambahkan? Kalau saya kan nggak tahu persis ya, kayaknya Mbak Utia gitu. Jadi ya betul yang disampaikan Mbak Utia, kuncinya kalau mau diterima gitu ya, kalian sebelum ada seleksi apapun yang diminta oleh perusahaan gitu ya, mungkin kan beda-beda ya Mbak Utia ya, ada yang interview langsung, ada yang FGD gitu ya, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik gitu ya, artinya ya minimal tahu perusahaannya gitu, terus tahu nanti saya itu di sana mau ngapain, pekerjaan saya jobdesknya apa ya, kalian juga harus tahu gitu ya. Itu gitu kan nggak lucu gitu ya, kalian daftarnya di perusahaan A, kalian nggak ngerti sama sekali perusahaan A ya, berarti menandakan kalian daftar MSIB itu cuman aji mumpung, iseng-iseng saja gitu ya. Nah, makanya ya Mbak Utia bisa keterima di Agavi, kemudian bisa ditempatkan di Bali gitu ya. Itu ya ya nggak salah karena Mbak Utia sudah mempersiapkan sebaik mungkin. Jadi seperti itulah ya gambarannya gitu. Pokoknya jangan asal-asalan gitu. Jangan nganggep lah saya iseng-iseng aja lah berhadiah, siapa tahu saya keterima. Kalau kalian pengen magang di tempat yang bagus, perusahaan yang bagus gitu ya, kalian betul-betul harus mempersiapkan. Karena logikanya apa? Semakin bagus perusahaannya kan mesti yang daftar semakin banyak ya Mbak Utia ya, sepertinya seperti itu ya. Jadi kompetitor kalian juga semakin banyak gitu ya. Bagaimana caranya biar saya keterima, kompetitor saya banyaknya minta ampun gitu dari seluruh Indonesia ya, saya harus bersungguh-sungguh gitu ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya Mbak Dewanti. Terima kasih banyak. Gimana Mbak Rizky Dwi Ayu Wigati, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lebih dalam lagi terkait dengan tips and trick untuk menjawab pertanyaan atau ketika wawancara dan FGD? Atau mungkin dari teman-teman lainnya yang ingin menanyakan?
Oke, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ini dari Mbak Dewi Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf tidak dapat on cam maupun on mic. Kemudian izin bertanya, pengumuman MSIB maupun magang prodi hampir bersamaan, gih. Dan belum tahu apakah akan diterima atau tidak. Lalu untuk pengisian KRS, apakah mengisi kelas reguler terlebih dahulu atau bagaimana, gih, Pak Bu? Terima kasih sebelumnya. Monggo untuk Bu Alfa dan Pak Lutfi. Pak Lutfi mau menjawab? Monggo Bu Alfa mohon. Kalau pengalaman yang semester kemarin ya Mbak, saya selalu meminta mahasiswa untuk KRS-an reguler dulu. Ya, daripada kalian galau gitu ya, belum ada keputusan sementara tadi KRS sudah mau deadline untuk yang KRS reguler gitu. Jadi kalian silakan KRS-an reguler. Jadi tadi saya lupa menginformasikan. Jadi kalian tetap selama belum ada informasi kepastian kalian diterima, itu kalian tetap berproses KRS-an reguler, ya tetap mengambil mata kuliah ya sesuai dengan, kalian kan berarti semester 5 ya, sesuai dengan mata kuliah di semester 5. Nah, nanti kalau sudah diterima, kalau sudah diterima kan ada perubahan KRS, ya seperti itu. Daripada kalian nunggu-nunggu, ternyata sudah habis waktunya, ternyata belum KRS, kan malah rugi, ya. Karena tanggal 14 kan kalian sudah mulai kuliah. Ya, pengalaman yang sebelum-sebelumnya, saya nggak tahu Mbak Utia ngalami nggak ya, kadang-kadang banyak mahasiswa yang kuliah reguler dulu. Jadi dia ikut kuliah satu kali, dua kali, dia keterima magang gitu ya. Akhirnya dia nggak kuliah reguler gitu ya, seperti itu. Nah, kalau nggak KRS-an reguler kan kalian tetap nggak diakui nih. Jadi kalian nanti akses LDRU nggak bisa gitu ketika dosen apa yang minimal kadang-kadang dosen kan tanya satu-satu gitu ya. Kalian nggak ada di daftar gitu ya. Jadi kalian tetap reguleran gitu. Dan nggak usah khawatir ini istilahnya, kalian tetap berproses sebagai mahasiswa reguler dulu, nanti kalau sudah diterima baru nanti pembatalan KRS, perubahan KRS gitu kan, logikanya yang reguler kalian sudah tidak ada lagi nama kalian, dengan catatan kalian KRS-nya sudah beres. Sama-sama mata kuliahnya misalnya di semester 5 mengambil misalnya manajemen produksi gitu ya. Saya dulu ngambil reguler tapi ngambil MBKM kan nanti tetap pindah, tetap beda gitu ya karena ruangnya beda gitu ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya pertanyaan bagus gitu ya, tadi saya terlewat gitu ya, nanti itu untuk menjawab ke bidang yang lainnya gitu. Kalian tetap berproses reguler, mungkin gini loh, kalian informasikan ke dosen PA kalian bahwa Pak, Bu, saya ada rencana mendaftar MBKM tapi sekarang belum ada hasilnya. Karena apa? Ketika kalian sudah menyampaikan prolog itu ke dosen PA, dosen PA kalian sudah siap ketika nanti tiba-tiba kalian meminta untuk, Pak, Bu, mohon maaf pembatalan. Nanti kan, apa lagi sih dibatalkan gitu ya? Karena saya ternyata sudah ya. Komunikasi dengan dosen PA itu menjadi sangat penting. Jadi kalian informasikan dulu. Ya, walaupun kami tim MBKM selalu menginformasikan apapun kegiatan kalian kepada dosen-dosen ya. Jadi nanti kalian nggak usah khawatir. Kalau kalian sudah lolos itu nanti Pak Lutfi mesti menginformasikan ke dosen-dosen aktif bisnis daftar mahasiswa yang diterima MBKM dengan dosen PA-nya. Karena apa? Nanti dosen PA-nya kan untuk meng-ACC siap KRS kalian dan sebagainya. Ya seperti itu. Tapi kalian informasikan ke dosen PA dulu gitu ya. Kalau yang belum keterima masih dalam ongoing gitu ya. Seperti itu ya. Mbak siapa ini namanya? Mbak Dewi. Ya, KRS kan tetap reguler gitu ya. Saya enggak, coba kalian cek di kalender akademik mulai dibuka KRS kapan sampai tanggal 12 gitu ya. Walaupun ada perubahan kalian tapi agar kalian di minggu pertama tetap bisa kuliah secara reguler sembari kalian menunggu pengumuman MBKM ya, seperti itu. Gimana Mbak Dewi Husnul, sudah cukup jelas ya? Berarti teman-teman semuanya nggak perlu khawatir ya kalau misalnya untuk ini daftar saja untuk program magangnya, kemudian untuk KRS regulernya tetap diisi untuk berjaga-jaga, dan nanti yang penting itu adalah komunikasi dengan dosen PA agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi ya. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti perkuliahan dengan tenang dan juga untuk menunggu pengumumannya juga tidak perlu khawatir gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan
lagi terkait dengan program magang ataupun pengalaman magang yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Utia sebelumnya. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, monggo Mbak Nabila. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Nabila Nur Aziza. Saya mau izin bertanya. Kan dari kampus mengajar itu diminta untuk apa mengadakan surat tugas dari UNIF, tapi dari kami yang anak UNSUD itu merasa kesulitan buat gimana sih cara dapetin itu, karena dari UNSUD sendiri nggak punya grup yang satu UNIF gitu Bu, sedangkan dari universitas lain itu ada kayak UMP, UNWIKU, itu mereka punya grup yang satu UNIF. Jadi mereka sekarang tuh udah dalam proses kayak ngumpulin data buat dapat surat tugas itu Bu. Kalau yang dari kami anak UNSUD itu tuh kesulitan karena nggak ada grup itu, jadi susah buat ini harus kemana gitu. Kayak gitu Bu, terima kasih. Terima kasih Mbak Nabila. Mungkin dari Pak Lutfi atau Bu Alfa, silakan untuk memberikan jawaban. Nabila, nggak ada grupnya Pak? Iya Bu, dari UNSUD nggak ada. Ini kan ada. Nah, kemarin waktu minta surat rekomendasi, gimana sistemnya? Kalau saya yang surat rekomendasi itu ke fakultas. Oh, tidak di kompilasi oleh PIC-nya ya? Tidak Bu. Oke, kalau terkait kampus mengajar, coba WA Pak Nanang, nanti saya kirimin nomornya Pak Nanang gitu ya. Kalian tanyakan terkait itu. Sepengetahuan saya gitu ya, biasanya ada grupnya gitu ya. Saya nggak tahu ini kan KM6 ya. Kalian udah KM6 ya. Ya, sepengetahuan saya ada, kayaknya saya kaget gitu ya. Tapi nanti kamu silakan WA Pak Nanang, nanti saya WA Pak Nanang juga nggak masalah gitu ya untuk mengkonfirmasi terkait itu. Ya, saya rasa sih harusnya tetap ada grup besarnya. Atau kamu yang nggak tahu mau nggak ya? Tapi saya juga pada nggak tahu Bu. Oh ya, nanti saya kasih ya nomornya. Oke, baik. Saya izin bertanya lagi boleh nggak Bu? Monggo Mbak. Kalau yang kampus mengajar itu juga ada DPL-nya dari prodi Bu, apa enggak? Ada dong, semuanya ada. Enggak. Yang tidak ada DPL dari prodi itu pertukaran pelajar, karena pertukaran pelajar kan hanya apa ya istilahnya sederhananya adalah hanya kalian pindah kuliah yang biasanya di UNSUD tapi tidak di UNSUD. Yang kemarin Ipsakri, kamu ikut Ipsakri enggak kemarin? Ikut Bu. Oh ya, ikutnya seperti itu gitu. Tapi untuk kegiatan non pertukaran pelajar itu nanti ada DPL-nya semuanya. Masuk mau kampus mengajar, mau magang sih jelas ya. Kemudian nanti mungkin ada yang KKN, kemudian ada yang tadi kayak Mbak Utia yang apa? TM2W gitu ya atau apa gitu ya. Saya lupa namanya itu. Nanti semuanya ada. Yang enggak ada itu yang pertukaran pelajar. Ya, seperti itu ya Mbak, tunggu launching-nya DPL-nya. DPL-nya itu nanti biasanya jangan ngalu ya, kesusu kalau orang sudah bilangnya, kesusu minta gitu ya. Biasanya nanti nunggu setelah semua program MBKM di semester gasal ditutup. Ya, jadi kalian sabar nunggu gitu, enggak usah tanya terus ya. Pokoknya nanti dapat ya. Ya, seperti itu. Oke, Mbak Nabila. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Kamu WA saya aja, nggak penting, nanti saya kasih nomornya Pak Nanang. Iya, Bu. Mbak Nabila, ini kan yang KM6 ya, Mbak ya? Itu kan biasanya sudah ada DPL-nya masing-masing ya, Mbak? Atau mungkin bisa ditanyakan ke DPL-nya Mbak Nabila ya, Mbak? Oh iya, udah dibagi DPL-nya. Kebetulan yang sekolah saya itu dapat Bu Sandy dari FIB, kalau nggak salah, Bu. Oh gitu. Oke. Berarti nanti coba WA Bu Alfa untuk minta nomornya Pak Nanang ya untuk terkait surat tugas dari fakultas. Gitu ya, Mbak. Dari ya? UNIF biasanya. Oh, dari UNIF ya? Iya, kalau UNIF. MDKM itu biasanya yang memberikan surat tugas universitas. Oke. Ya, biasanya itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Untuk teman-teman semua, kalau misalnya tidak dapat on-cam atau mungkin dengan suara, bisa via chat ya di kolom chat.
teman-teman semuanya, atau mungkin nih udah punya gambaran semua ya nanti mau magang di mana, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, udah paham semua ya? Ayo silakan ditanyakan. Terutama yang magang inisiasi prodi ya, kalau MSIP kan ibaratnya kalian sebenarnya hanya tinggal nunggu diterima atau tidak. Ya, kalau yang belum ada kepastian, coba daftar saja. Ya, nggak ada ruginya. Ya, dan yang penting itu tadi marketingin ke orang tua kalian. Ya, nanti bantuan, minta bantuan Mbak Utia ya boleh. Lebih banyak benefitnya, insya Allah. Ya, nggak usah takut bayangan dulu gitu ya. Terus dibatasi kayaknya maksimal 5 perusahaan, 5 orang gitu ya. Jadi kalian nggak usah gerombol gitu ya, punya geng 10 mau daftar di perusahaan A ya, nggak bisa gitu ya, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan, ini kan ada sekitar 12 perusahaan yang sudah berinisiasi dengan program studi S1 Agribisnis. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan, Bu, sebaiknya saya mendaftar di perusahaan mana ya? Atau mungkin sebaiknya saya mencari perusahaan yang seperti apa ya? Kayak ini sudah ada penanya dari kolom chat, dari Mbak Nur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah. Izin bertanya, mungkin saya tadi terlewat karena sinyal di tempat saya sempat hilang. Tadi pada lokasi magang dengan beberapa mitra, ada yang tidak terdapat keterangan kuota mahasiswa. Apakah memang tidak terdapat maksimal kuota untuk mahasiswa pada mitra tersebut? Terima kasih. Lutfi itu, Mbak. Yang mengawal betul. Monggo Pak Lutfi. Baik, saya mungkin menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Aisyah ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang tadi saya sampaikan, Mbak, memang ini masih sedang penjajakan ya. Yang kemarin sudah fix itu seperti Caping Merapi, itu sudah fix. Kemungkinan di sana tuh sebenarnya kuotanya masih ada mungkin sekitar 15 mahasiswa ya sebenarnya gitu, tapi kemungkinan nanti karena dia harus menerima juga dari kampus lain, jadi misalnya nanti di Caping Merapi teman-teman juga mungkin akan bersama-sama dengan mahasiswa UMY maupun UGM yang kemarin juga akan melaksanakan magang di sana, jadi kemungkinan kuotanya mungkin sekitar 5 mahasiswa misalnya seperti itu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang tadi memang belum ada kuotanya, itu nanti insya Allah minggu-minggu ini akan kita pastikan lagi ya. Jadi nanti dari kemarin nanti sampai minggu depan itu kita akan koordinasi dengan perusahaan mitra. Jadi nanti saya, Bu Alfa, dan tim dari Prodi nanti akan koordinasi lagi dengan mitra untuk memastikan sebenarnya jumlahnya berapa. Tapi kemarin dari inisiasi awal itu mereka sudah menyatakan menyanggupi untuk lokasi mereka ditempati magang MBKM oleh mahasiswa program studi agribisnis gitu ya. Tapi untuk jumlahnya nanti perlu follow up lebih lanjut terkait dengan teknis dan lain sebagainya, karena ketika membicarakan jumlah kan apalagi nanti teman-teman kalau mengambil magang itu akan disetarakan dengan PKL ya, yang mana PKL itu nanti akan ada topik khususnya gitu. Jadi kalau misalnya di kegiatan magang misalnya di Caping Merapi misalnya, ada di sana ada beberapa kegiatan, ada beberapa jenis budidaya. Nah, nanti akan disesuaikan juga kira-kira dengan berbagai macam kegiatan yang ada di sana gitu, dan dengan kebutuhan teman-teman yang nanti akan disetarakan dengan PKL, sehingga nanti kegiatannya juga tentunya akan berbeda-beda di masing-masing mahasiswa gitu. Misalnya kemarin contoh ada yang magang di perusahaan hidroponik misalnya, nanti yang satu ngambil melon, yang satu ngambil misalnya kangkung misalnya seperti itu ya. Nanti topiknya seperti itu, misalnya analisis usaha taninya atau budidayanya, strategi pemasarannya seperti itu. Jadi terkait dengan ada tadi yang kalau memang sudah ada kuota mahasiswanya berarti sudah peak, memang jumlahnya segitu gitu. Tapi kalau yang tadi masih strip-strip itu berarti
masih belum fix ya jumlahnya berapa. Mungkin ya kisarannya kalau misalnya di Pagilaran ya, di Pagilaran tuh kalau tahun kemarin itu tadi masih strip ya, kalau tahun kemarin itu ada 20 mahasiswa, tapi nanti teman-teman bareng-bareng dengan Agrotek dan Teknik Pertanian gitu ya. Jadi kemarin kalau tidak salah ada sekitar 3 atau 4 mahasiswa dari agribisnis yang magang di Pagilaran gitu semester kemarin. Dan untuk di yang agribisnis, untuk di Pagilaran biasanya ditempatkan di Jogja. Karena di kantor pusat ya, kalau yang di kebun biasanya yang dari Agrotek, seperti itu. Jadi nanti untuk lokasi-lokasi magang, untuk fixnya nanti tetap memantau terus grup ya, saya juga sudah join grup, nanti kalau ada informasi sudah fix, nanti pasti langsung saya share gitu. Rekrutmennya berapa, kapan pendaftarannya, dan seleksinya seperti apa, nanti teman-teman bisa langsung mendaftar aja gitu. Mungkin seperti yang disampaikan Mbak Utian tadi gitu, kalau misalnya ada yang bukaan, misalnya Pagilaran lagi dibuka nih dan misalnya tertarik gitu, daftar dulu aja gitu, daftar dulu aja, nanti toh masih ada proses seleksi gitu. Tapi misalnya sudah daftar Pagilaran kemudian nggak lolos, siapa tahu nanti Capeng Merapi bukaan bisa masuk di Capeng Merapinya, misalnya seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Utia tadi, mungkin Mbak Utia juga merasakan ya kalau pilihan magang inisiasi prodi dulu nggak sebanyak sekarang ya Mbak gitu. Dulu kan terbatas ya, hanya di Elevenia dan Rakoko misalnya seperti itu. Tapi yang semester ini semakin banyak lagi, dan harapannya bisa memfasilitasi teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan MBKM seperti itu ya Mbak gitu. Jadi nanti akan kita pastikan lagi jumlahnya, kemudian nanti akan kami informasikan di grup angkatan seperti itu Mbak Dewanti. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Jadi Mbak Nur Aisyah sudah jelas ya, jadi nanti itu untuk perusahaannya memang yang strip adalah perusahaan yang masih kita tunggu konfirmasinya, dan biasanya memang ada kuota maksimalnya di masing-masing perusahaan, dan nanti akan selalu diberikan informasinya oleh Pak Lutfi di grup MBKM Agribisnis. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Helena Rahma Elviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Helena Rahma Elviani. Izin bertanya, untuk pendaftaran magang inisiasi prodi, apakah terdapat batas jumlah perusahaan untuk kami mendaftar, nggih Bapak Ibu? Mungkin Pak Lutfi. Saya atau Bu Alfa? Tidak ada batasan. Yeah. Baik, Mbak Helena ya. Oke, terkait dengan batas jumlah perusahaan untuk mendaftar. Jadi gini, karena memang ini timeline-nya tidak bareng-bareng ya, kecuali memang sudah fix semua, kemudian kami buka pendaftaran, kemudian mendaftar semua gitu. Ternyata, karena timeline-nya memang tidak bareng-bareng ya, saya rasa sementara kami belum memberi batasan ya. Kalau memang teman-teman masih ingin, kemudian masih mau mencoba, ya daftar aja gitu. Tapi harapannya gini ya, kalau memang sudah keterima gitu, misalnya urutannya nanti ketika kita share, misalnya Capeng Merapi kita share, kemudian teman-teman mendaftar, seleksi dan keterima, kemudian ya sudah bismillah gitu magang ke situ gitu. Mungkin jangan daftar yang lain lagi, oh ada yang menarik lagi dibuka nih gitu, Capeng Merapi saya mundur, ah pindah ke perusahaan lain gitu. Saya harapannya tidak seperti itu ya gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah mendaftar, sudah keterima, ya nanti mungkin akan kita tutup. Misalnya, istilahnya apa ya, bukan kita blacklist ya. Maksudnya kita sudah pastikan nanti magang di situ gitu, dan tidak boleh mencoba di tempat lain lagi. Karena kemarin juga ada yang seperti itu ya, gitu. Karena mungkin timeline-nya mirip-mirip bareng-bareng gitu. Nanti juga mungkin akan kita diskusikan lagi teknisnya yang baik itu seperti apa gitu, supaya teman-teman bisa mudah untuk mengikuti kegiatan MBKM dan tidak dibatasi. Tapi untuk teman-teman yang misalnya tidak lolos ya, misalnya nanti misalnya yang pertama dibuka di Capeng Merapi, kemudian teman-teman tidak lolos seleksi, nanti ketika dibuka di Pagilaran, teman-teman ikut seleksi masih nggak apa-apa menurut saya gitu ya. Tapi kalau sudah keterima ya harus segera mantap. Nah kalau bisa nanti kita harus ada tanda tangan hitam di atas putih ya untuk mengikuti kegiatan itu gitu, sehingga teman-teman juga sudah tidak pindah-pindah lagi gitu harapannya. Karena kemarin juga ada beberapa kejadian seperti itu nih Bu Alfa gitu, ada yang nggak keterima di sini tapi keterima di sini juga. Nah itu yang mungkin agak ribet juga gitu. Mungkin kalau kondisinya seperti itu juga kami juga wajar ya
nggak bisa menyalahkan teman-teman juga ketika timeline-nya itu sama gitu. Jadi nanti coba kita atur juga untuk mekanismenya seperti apa supaya teman-teman itu bisa tetap mendapatkan kesempatan seluas-luasnya gitu untuk mengikuti kegiatan MBKM. Tentunya kalau untuk yang belum lolos untuk mengikuti perusahaan satu bisa mengikuti perusahaan yang lain dan seterusnya gitu. Karena nanti pembukaan pendaftaran itu masing-masing, Mbak, gitu. Jadi tidak bareng-bareng. Mungkin kalau di MSIB bareng-bareng ya, Mbak. Kemudian memilih maksimal 3 perusahaan seperti itu ya. Tapi untuk di kita sementara ini ya, sampai detik ini, sampai hari ini, nanti sementara masih sendiri-sendiri karena mungkin mekanisme tiap perusahaan berbeda. Beda dengan MSIB ya. Kalau MSIB kan memang seragam, aturannya sama, kegiatan sama, timeline-nya sama gitu. Tapi kalau untuk inisiasi prodi sampai saat ini memang timeline-nya berbeda-beda gitu. Dan mungkin berangkatnya juga berbeda-beda, teknis kegiatannya juga berbeda-beda, dan seleksinya pun berbeda-beda. Kemarin ada yang pengen ikut menyeleksi dari perusahaan gitu. Ada yang memang menyerahkan ke kita, diserahkan oleh dosen untuk penyeleksi. Nah, itu kan nanti timeline-nya juga berbeda-beda ya gitu. Harapannya nanti bisa kita atur sebaik mungkin untuk waktu seleksinya supaya tidak menutup peluang teman-teman sebesar-besarnya untuk mengikuti kegiatan MBKM. Jadi untuk saat ini kalau menjawab pertanyaan Mbak Helena ya, sementara belum ada batasan, Mbak, gitu. Jadi nanti kalau ada peluang dan kira-kira cocok, ya daftar aja. Tapi kalau ada bukaan perusahaan A misalnya, tapi masih ragu-ragu, nggak usah daftar dulu deh, gitu. Daripada nanti keterima, terus mundur, gitu. Kita juga yang ribet nanti ya. Teman-teman yang ribet juga, gitu. Nanti harus perubahan KRS dan sebagainya, gitu. Jadi sementara seperti itu. Begitu, Mbak Ica, mungkin Bu Alfa mau menambahkan mungkin. Oke, saya tambahkan ya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Lutfi ya. Tapi mungkin kalau memang kalau yang MSIB kan memang sudah belum ada kepastian gitu. Dan saya sangat paham gitu, MSIB itu pengumumannya juga tidak berbarengan gitu ya. Jadi mungkin saya tekankan lagi yang dimaksud Pak Lutfi adalah kalau kalian yang daftar yang MBKM inisiasi prodi gitu ya. Jadi jangan sampai kalian udah keterima di perusahaan A gitu, tiba-tiba aduh perusahaan B buka dengan apa ya, nanti kan flyernya beda-beda gitu, dengan banyak hal gitu yang sedikit berbeda gitu. Jangan dulu gitu ya. Tidak, kalau sudah keterima gitu ya nggak, jangan mengundurkan diri karena pindah ke perusahaan B dengan alasan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kecuali yang MSIB atau yang mungkin nanti saya nggak tahu kementerian-kementerian lain, itu sudah kami itu sudah tidak bisa intervensi. Karena apa? Karena ya itu keputusan dari kementerian gitu ya. Kemudian tadi betul yang disampaikan Pak Lutfi, masing-masing perusahaan punya karakteristik yang berbeda-beda terkait dengan penerimaan kalian gitu. Kalau Mbak Utia itu di Elevenia gitu ya, seleksi sepenuhnya Elevenia gitu, dan seleksinya sepertinya 2 kali ya Mbak gitu ya, itu Elevenia gitu ya. Masing-masing perusahaan beda-beda gitu, ada yang dasarnya hanya berdasarkan informasi dari kami di prodi, nanti ada mungkin yang seperti itu. Kalian tinggal mempersiapkan diri, apapun permintaan perusahaan ya siap ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau Elevenia kemarin 2 kali ya, atau malah 3 kali ya, bahasa Inggrisnya juga ya Mbak ya gitu ya, saya lupa gitu ya. Pak Rudi juga kemarin kayaknya ya kita yang mengawal, tapi kita di prodi hanya mempersiapkan proses seleksinya gitu ya. Kemudian nanti tahapan wawancara dan ujian-ujian lainnya diserahkan sepenuhnya Elevenia gitu, termasuk yang memutuskan untuk diterima atau tidak. Ya, itu gambarannya Elevenia seperti itu, tapi ada beberapa perusahaan yang langsung ya dari prodi menyerahkan sepenuhnya pada prodi yang menyeleksi, atau ada perusahaan kalau Ramoko kalau tidak salah waktu itu kita seleksi bareng-bareng ya, jadi Ramoko iya, prodi juga iya. Jadi masing-masing perusahaan punya karakteristik yang berbeda, kalian mempersiapkan saja ya, seperti itulah. Saya yakin kalau kalian sudah mantap ya mesti akan apapun apa ya ujian yang harus dihadapi di awal ya, terima saja dan lapang dada dan enjoy aja gitu ya. Itu saja mungkin tambahan. Terima kasih banyak Bu Alfa. Mungkin untuk Mbak Helena Rahma sudah ada gambaran ya terkait dengan pendaftaran kepada perusahaan nih maksimal berapa, dan mungkin sebelum mendaftar nih Mbak Helena nih bisa cari-cari info nih perusahaan yang akan saya daftarkan nih sebenarnya seperti apa sih, apakah memang sudah sesuai dengan keinginan dari Mbak Helena atau apa gitu kan. Mungkin dari situ Mbak juga bisa lebih memantapkan hatinya untuk mendaftar di perusahaan tersebut.
Oke, ya ini ada pertanyaan lagi dari Mas Fauzan. Izin bertanya kepada Mbak Utia, mohon ceritakan pengalaman Mbak atau kegiatan harian Mbak Utia terkait dengan posisi yang diambil pada dua perusahaan yang Mbak Utia pilih. Terima kasih sebelumnya. Moga kepada Mbak Utia untuk sharing pengalamannya lagi. Baik, untuk kegiatan harian yang dulu ketika saya mengikuti di Elevenia kan waktu itu bergeraknya di bidang ekspor. Jadi waktu itu kayak mencari supplier komoditas, terus ketemu meeting sama buyer, terus juga persiapan dokumen-dokumen untuk ekspor seperti itu. Terus untuk kegiatan yang di Bali yang sales and digital marketing itu, saya lebih membina kelompok ibu-ibu untuk memasarkan produk mereka, terus juga mulai dari literasi keuangannya, mulai dari pembukuannya seperti apa, terus membuatkan sosial media mereka dan mengajarkan mereka dalam apa ya kayak mengelola sosial media agar pemasarannya lebih luas seperti itu, Fauzan. Gimana Mas Fauzan? Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lebih dalam lagi kepada Mbak Utia? Mas Fauzan? Sudah cukup jelas Mbak katanya. Mas Fauzan angkatan 2022 ya? 2021 ini Bu. Kalau dari NIM. Oh, dua satu, eh, dua, oh ya, 21. Itu belakangnya. Akhirnya ada yang nanya cowok. Saya tadi baru nanya, mana ini cowoknya? Ini ada lagi, Bu, satu. Bangun, baru bangun, jangan-jangan. Iya, sepertinya. Masalah cuma. Oke, makasih Mbak Utia atas sharing-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Fajar Muzaki. Sebelumnya perkenalkan saya Fajar Muzaki, izin bertanya nggih Pak Bu, untuk alur pendaftaran magang inisiasi prodi bagaimana nggih? Lalu untuk mencari informasi terkait dengan magang di mana, apakah akan di-share di WhatsApp grup atau mencari tahu sendiri di sosial media mitra? Lalu untuk program ini akan mendapatkan benefit uang saku atau tidak nggih? Terima kasih sebelumnya. Monggo kepada Bu Alfa atau Pak Lutfi untuk memberikan tanggapannya. Baik, Mas Fajar. Jadi untuk nanti magang yang inisiasi prodi ini ya, terutama nanti informasinya tentunya karena kami ya inisiasi prodi berarti kan nanti dari prodi yang mengatur gitu dan untuk waktunya seperti apa dan informasinya seperti apa nanti akan saya share di grup WA grup angkatan gitu ya. Jadi untuk memudahkan informasi, jadi saya share di grup angkatan dan mungkin juga akan di-share di media sosial atau Instagram dari Sosek ya, seperti itu. Sehingga tidak usah khawatir ya nanti terkait dengan informasi magang yang diinisiasi prodi. Kemudian untuk benefit dan uang saku, nanti kita belum bisa memastikan gitu. Kalau tahun kemarin sih misalnya yang magang di Pagilaran itu mendapatkan seperti semacam insentif ya atau bantuan dari fakultas gitu. Tapi kemarin saya sudah konfirmasi ke fakultas, jadi untuk yang semester depan ini belum ada kepastian gitu apakah akan ada bantuan insentif seperti yang di Pagilaran kemarin atau tidak. Kemudian ada beberapa lokasi magang yang harus berbayar juga ya. Misalnya ada yang berbayar misalnya Rp50.000 per bulan, ada yang berbayar Rp150.000 per bulan gitu. Jadi mungkin kalau inisiasi prodi tentunya akan berbeda dengan yang inisiasi kementerian ya. Jangan ojo dibanding-bandingin lah seperti itu ya. Mungkin kalau inisiasi kementerian mungkin Mbak Utia juga pernah merasakan ya. Kalau kementerian pasti akan mendapatkan insentif atau uang saku yang mungkin jauh lebih besar gitu dibandingkan dengan yang inisiasi prodi gitu.
logikanya seperti itu ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang saya pribadi tidak masalah, karena ketika saya magang zaman dulu gitu, di angkatan saya gitu, memang magang itu bayar gitu, bahkan sebagian besar itu memang berbayar gitu. Tapi dengan adanya fenomena MBKM saat ini gitu, dengan adanya kegiatan MBKM yang diinisiasi oleh kementerian gitu, jadinya kita kalau bisa lolos kementerian ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya belum dapat kesempatan ikut magang yang MSIP atau magang-magang lain yang diinisiasi kementerian, mau nggak mau pilihan kita tinggal yang diinisiasi prodi ya gitu. Dan inisiasi prodi macam-macam gitu. Ada yang perusahaan memberikan insentif, ada yang tidak memberikan insentif sama sekali, ada yang diberikan insentif dari fakultas, ada yang bahkan kita harus membayar seperti itu. Jadi kondisinya memang berbeda-beda. Makanya nanti kita akan diskusikan kembali dengan perusahaan mitra gitu, untuk terkait dengan insentif yang diberikan itu seperti apa, dan insentif atau bantuan dari fakultas itu seperti apa, dan nanti informasinya akan kami sampaikan di flyer gitu. Kalau misalnya teman-teman ingat flyer-flyer yang kalau 2021 mungkin yang kemarin di Taiwan ya, di Taiwan itu kan jelas ya, magangnya kapan, kemudian pendaftarannya kapan, dapat insentif atau enggak, itu nanti akan kita sampaikan di flyer. Mudahnya seperti itu, dan untuk masing-masing perusahaan tentunya akan berbeda-beda. Dan nanti ya seperti yang saya sampaikan di timeline lagi, mungkin sampai tanggal 5 atau 6 Agustus nanti teman-teman memantau saja di grup, nanti flyer-flyer tersebut akan saya sebarkan di grup untuk informasi yang lebih jelas ya, terkait dengan dapat uang saku apa enggak gitu, cuma membayar atau enggak, terus berangkatnya kapan, seleksinya bagaimana. Tapi mungkin biar teman-teman tidak over expectation ya gitu, jadi kemungkinan besar kecil gitu untuk mendapatkan uang saku, karena terkait dengan pendanaan dari fakultas kemarin yang dapat saya tangkap ya. Tapi kita tidak tahu gitu, fakultas juga belum bisa memastikan, bisa jadi ada gitu, bisa jadi tidak, tapi ekspektasinya diturunin dulu aja lah, biar kita nggak kecewa ya gitu. Jadi kalau ekspektasinya ketinggian biasanya kita akan kecewa gitu, tapi kalau ekspektasinya udah diturunkan ya udahlah. Tapi yang penting kan kita sisi positifnya lah, kalau memang teman-teman misalnya mengeluarkan 50.000 atau 100.000 per bulan, kalau memang teman-teman tidak keberatan, itu menurut saya ketika teman-teman mengikuti kegiatan magang MBKM ini, benefitnya akan jauh lebih dari nilai yang teman-teman keluarkan. Itu saya yakin pasti gitu, karena pengalaman ikut di perusahaan itu tidak akan teman-teman dapatkan lagi ketika nanti sudah tidak kuliah gitu, atau nanti semester 7 atau semester 8 teman-teman pasti sudah fokus untuk tugas akhir gitu. Dan ini merupakan semester 5 itu sebenarnya, kalau bisa ditanyakan ke Mbak Utia juga ya, semester 5 merupakan semester yang paling ideal gitu untuk mengikuti kegiatan MBKM ini sebenarnya gitu. Dan ketika semester 5 mengikuti MBKM, mungkin bisa lanjut ke semester 6, semester 7 tinggal fokus skripsi, teman-teman bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, karena rata-rata nilai MBKM itu nilainya baik-baik ya Mbak Utia. Jadi itu Mbak Utia sampai nilainya mentok gitu, karena ikut MBKM rata-rata dosennya udah MBKM lah, udah bagus lah gitu. Tapi ya tetap harus dikerjakan dengan baik ya tugas-tugasnya, seperti itu. Sehingga walaupun tidak mendapatkan benefit, misalnya uang saku ya yang dimaksud Mas Zaki di sini, Mas Fajar di sini, teman-teman ketika walaupun misalnya harus bayar 50.000, 100.000 per bulan, saya rasa itu benefit yang teman-teman dapatkan ketika mengikuti kegiatan nanti akan nilainya akan jauh lebih tinggi dari pada yang teman-teman bayarkan. Seperti itu ya. Mungkin Bu Alfa bisa menambahkan. Ya, baiklah. Saya izin menambahkan gitu ya. Ya memang semuanya itu kalian kan mungkin sudah diceritakan oleh kakak, apalagi kalau Mbak Utia itu cerita gitu ya. Mbak Utia itu lagi beruntung gitu ya. Di Elevenia dapat gitu ya. Di MSIB itu juga tidak semuanya dapat ya. Jadi sepertinya kalau nanti Mbak Utia mungkin bisa menambahkan, kalau yang magang itu dapat, tapi nanti kalau kalian yang memilihnya studi independen ya, karena kegiatannya full online, itu kalian tidak dapat uang saku. Tapi biasanya kelebihannya adalah kalau yang studi independen, ada beberapa perusahaan, nanti kalian dapat sertifikat kompetensi setara yang dikeluarkan oleh BNST. Tapi nggak semuanya, ada beberapa perusahaan. Ya masing-masing kan ada positif plus minusnya gitu ya. Jadi kalian nanti kalau saya dapatnya studi independen, katanya dapat nggak? Ya, studi independen kan karena kalian tidak
kalau kayak Mbak Utia itu kan magang, kalau magang kan harus di lokasi lah, kalian tetap dapat ya insentif yang insentif ya, sama kalau nggak salah UKT ya biasanya, kalau yang kementerian, kementerian UKT ya Mbak Utia ya. Kamu dapat UKT keringanan berapa? Kalau kementerian dapatnya ini Bu, BBH, bantuan biaya hidup. Yang UKT enggak? Yang UKT kebetulan saya juga beasiswa, jadi kayaknya enggak Bu. Oh, karena kamu ya. Beasiswa ya, kalau yang enggak beasiswa, ini kampus mengajar mungkin. Yang kampus mengajar kalau yang enggak, ya kalau yang beasiswa enggak. Tapi kalau yang semua program kementerian itu ada bantuan UKT gitu, yang enggak maksimal sih, tapi lumayan banget. Kecuali yang beasiswa, kampus mengajar, kemudian ini MSIP, kemudian PMM itu nanti dapat bantuan. Kalau yang inisiasi prodi ya tidak gitu ya. Kemudian tadi yang terkait dengan benefit secara finansial gitu ya, tidak semua. Ya kalian jangan melihatnya selalu dari sudut pandang saya nanti ketika magang dapat bonus banyak gitu ya. Saya kok kalau saya pribadi gitu ya sama dengan Pak Luti, kita melihatnya selalu dari sudut pandang apa yang bisa saya persiapkan untuk portofolio saya, bekal saya nanti ketika saya lulus gitu ya. Kalau dapat seperti Mbak Utia, alhamdulillah ya. Kalau nggak dapat, saya masih dapat benefit yang lainnya, apa networking jelas gitu ya. Kalian nanti bisa magang di perusahaan-perusahaan yang tadi sudah disampaikan Pak Luti 12, kalian tidak hanya ketemu teman-teman kalian dari Unsur Tok, kalian bisa ketemu teman-teman lain di luar universitas ya, semuanya nanti. Yang kalau yang dari yang di Jogja mesti kan banyak lah universitas-universitas sekitar Jogja juga makanya di situ itu gitu ya. Sekarang kan kayaknya yang penting adalah jujur ya itu. Kemudian minimal kalian sudah curi start dibandingkan teman-teman kalian, kalian sudah berpengalaman 4 bulan gitu kalau di dunia kerja itu kayak apa sih gitu ya. Saya harus datang jam 8, pulang jam 4, walaupun beda-beda ya masing-masing perusahaan. Kemudian lingkungan kerjanya kayak apa? Itu yang tidak bisa kalian dapatkan ketika di bangku kuliah ya. Saya ngajar MSDM, saya cuma ceritanya teori tok, tapi saya tidak bisa tahu persis gambaran di perusahaan seperti apa. Lah itu yang kalian dapatkan di perusahaan-perusahaan. Bagaimana cara kalian berkomunikasi, cara kalian berdiskusi, berinteraksi, banyak hal. Itu yang apa ya? Privilege banget deh buat kalian gitu ya, yang kalian udah curi start, nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja, kalian sudah nggak kaget. Karena apa? Oh, saya selama 1 semester, 2 semester, 3 semester, saya pernah berkegiatan di luar. Itu yang membedakan kalian nanti dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin, ya saya tidak bisa mengatakan yang reguler tidak kalah, apa pasti kalah dengan yang MBKM, enggak gitu ya. Tapi minimal kalian sudah punya informasi gitu ya terkait, atau kalian sudah belajar langsung ke perusahaan-perusahaan yang nanti kalian tuju. Ya tinggal kenceng-kencengan doa kalian lah ya, mudah-mudahan dapat. Dan yang lebih penting saya selalu menyampaikan izin orang tua, informasikan kepada orang tua apapun itu, termasuk mungkin nanti biaya-biaya yang harus ditanggung. Ya jangan nanti kalian yang sudah ngekos kan ibaratnya dobel-dobel gitu ya. Ya mungkin itu saja tambahan dari saya Mbak Dewanti. Ya, terima kasih banyak Pak Lutfi dan Bu Alfa. Bagaimana Mas Fajar Muzaki, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya magang seperti ini ya jangan teman-teman tuh fokus terhadap benefit uang nih. Karena dari magang ini kita tuh akan mendapatkan benefit yang sangat banyak. Jadi tidak hanya terbatas dari uang saku yang kita dapatkan nantinya. Karena seperti yang kita sering dengar ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi dengan adanya magang ini, saya harapkan teman-teman juga akan mendapatkan pengalaman yang sangat banyak, karena itu merupakan suatu hal yang sangat bernilai dan sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian, ya apalagi sebelum teman-teman memang memasuki ke dunia kerja gitu. Istilahnya seperti ini latihan dulu nih saya di dunia kerja sebelum saya benar-benar terjun ke dunia kerja, karena memang dunia kerja ini tidak tidak sesimpel apa yang kita lihat gitu. Jadi kita sebisa mungkin dengan adanya program ini kita bisa merasakan latihan dulu nih gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya. Oke, sebelum ini saya mau menanyakan ke Mbak Utian ya, untuk bagaimana sih Mbak
tipsnya atau triknya untuk memilih perusahaan? Karena tadi kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi dan Bu Alfa, untuk pemilihan perusahaan ini tidak bisa double-double nantinya kalau misalnya sudah diterima dua-duanya nih ya. Apalagi kalau misalnya sudah diterima di satu perusahaan, kemudian tidak jadi diambil karena merasa perusahaan yang lain itu lebih bagus. Nah, menurut Mbak Utia nih, perusahaan seperti apa sih yang sekiranya memang bisa menjadi pilihan bagi teman-teman mahasiswa lainnya gitu. Mungkin bisa sharing dari Mbak Utia pada saat pemilihan perusahaan di MBA, program magang inisiasi prodi ya Mbak ya. Monggo Mbak Utia. Iya, mungkin sedikit saran gimana cara memilih perusahaan yang nantinya akan menjadi tempat kita magang. Waktu itu saya mencoba mencari di websitenya, mencari latar belakang perusahaannya seperti apa, terus bergerak di bidang apa. Terus selain itu mungkin kalau di pertanian itu komoditasnya apa. Mungkin kayak misalkan nih komoditasnya kayak di ekspor, wah saya kebetulan yang ekskin lebih baik saya apply di perusahaan ini seperti itu. Jadi lebih mengecek backgroundnya terlebih dahulu dan bergerak di bidang apa dan kulturnya juga seperti apa, itu juga bisa dicek apakah sesuai dengan diri kita nantinya. Seperti itu Bu Dewanti. Berarti memang harus mengetahui ya Mbak ya untuk kriteria dari perusahaannya itu seperti apa, biar nantinya tidak galau lagi nih teman-teman untuk memilih perusahaan yang memang benar-benar sesuai dengan minat dari teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Mbak Utia sudah sharing. Apakah ada pertanyaan atau ada yang belum jelas dari teman-teman semuanya, masih bisa mengajukan pertanyaan. Monggo, bisa langsung bertanya atau di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Satria Eka Aji. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Mbak Utia, kalau dari pengalaman Mbak, pendapat Mbak sendiri ini terkait dengan environment perusahaan yang Mbak ikuti, seperti hubungan antara karyawan, sikap atasannya itu bagaimana, apakah atau mungkin terkait dengan tugas-tugas yang Mbak emban di perusahaan tersebut itu bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Monggo kepada Mbak Utia untuk memberikan tanggapannya. Oke, mungkin kayak terkait atasan, terkait mentor, selama saya mengikuti magang dua kali, entah yang di Elevedia atau yang di Agave itu, mereka tuh sangat welcome, tuh sangat saling membantu juga. Dan sebenarnya waktu itu juga saya kayak banyak kesulitan, banyak yang nggak saya tahu, saya langsung tanyain aja, terus juga pasti diajarin, ini caranya kayak gini, ini caranya kayak gitu, abis ini kamu ngapain, terus juga kalau kesulitan kita bisa konsultasi sebaiknya bagaimana. Pokoknya nggak usah takut nanti atasannya galak, mentornya galak, itu nggak mungkin, karena kita kan di situ bukan sebagai karyawan, tapi di situ kita tuh sebagai intern ya, kita magang, kita juga punya hak juga buat belajar di sana, jadi nggak usah takut salah. Jadi kayak wajarlah kita salah karena kita itu masih magang dan nantinya kita bakal diajarin. Jadi kecuali kalau kita udah mungkin jadi karyawan, mungkin kalau salah ada ininya, ada dampaknya seperti apa, kayak gitu. Terus selain tugas-tugas yang diemban, kebetulan kalau dari saya sih alhamdulillah sejalan sama prodi ya, yang pertama itu kan di bagian ekspor komoditas, terus yang kedua itu kayak pendampingan UMKM, jadi tidak terlalu terkendala. Dan selain itu juga dengan bantuan mentor dan juga teman-teman satu tim, jadi alhamdulillahnya lancar seperti itu. Kasih. Bagaimana Mas Satria Eka, apakah sudah jelas dari pernyataan Mbak Utia terkait dengan bagaimana sih kegiatan di sana atau hubungannya dengan karyawan, dengan atasan, dan kondisinya seperti apa? Oke, dari Mas Satria sudah jelas ya Mbak Utia, terima kasih banyak. Jadi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan seperti itu kan kita posisinya adalah magang. Kita belajar di sana dan otomatis dari perusahaannya tersebut juga akan memberikan semacam begini loh kondisi perusahaan, begini
kalau misalnya kalian itu kerja di sini tuh seperti ini, jadi mungkin di sana itu tidak membuat teman-teman tuh merasa tidak nyaman. Pasti di sana juga akan didampingi, diberikan arahan, sehingga teman-teman juga akan lebih paham terkait dengan kondisi yang ada di lapang. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya terkait dengan magang MBKM di program studi S1 Agribisnis. Monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi. Teman-teman gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung waktunya masih cukup panjang nih ya. Dan mumpung ada platform nih, kesempatan buat teman-teman, kalau misalnya masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di sini, kita sharing aja. Biar lebih jelas, jadi nanti di belakang nggak yang grundel, apa ya, saya masih bingung nih terkait dengan program magang MBKM nih gimana ya? Ayo ditanyakan daripada Jabri satu-satu, Pak Lutfi, iya. Saya kadang-kadang seringnya slow respon gitu ya. Kalian sudah pengin banget ya, jadi mendingan ditanya di sini saja. Dan nggak usah khawatir malu atau pertanyaan kalian itu bisa saja ditanya, bisa saja juga teman kalian ingin tanyakan, cuma nggak ada keberanian. Jadi kalian juga membantu teman kalian ya. Ya, monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ini mumpung ada kesempatan loh buat bertanya, daripada nanti pas mau daftar tiba-tiba bingung atau ternyata masih ada yang mau ditanyakan. Oke, untuk Mas Fauzan Abadan nih ingin bertanya kembali kepada Bapak Ibu, apakah jika tidak diterima di program magang, adakah cara lain agar dapat memperoleh pengalaman yang mirip dengan program magang tersebut? Terima kasih sebelumnya. Semoga Bu Alfa dan Pak Lutfi. Nggak diterima di semester ini, ada kesempatan di semester depan gitu ya. Jadi karena apa gitu ya, program magang itu kalau yang akan disetarakan dengan MBKM itu ada batasan waktunya ya Mas Mbak gitu ya. Saya waktu saya jadi koprodi itu pernah menolak yang Kementerian Sosial apa ya, saya lupa gitu ya. Mereka baru menginformasikan programnya mahasiswa diterima itu setelah minggu ke-8 pertemuan atau setelah UTS gitu ya. Biasanya saya waktu itu nggak mau menerima karena apa? MBKM itu walaupun kegiatannya di luar, tapi kan disetarakannya atau kegiatannya, administrasinya harus disesuaikan dengan yang ada di fakultas. Gitu. Nah, kalau minggu ke-8 kalian baru menginformasikan ke Pak Lutfi, nanti Pak saya diterima magang ini, gitu ya, bisa nggak saya disetarakan dengan MBKM minggu ke-8 gitu ya, atau habis UTS, ya kan tinggal 7 kali pertemuan gitu, dan proses konversi itu tidak sesederhana yang dibayangkan ya, gitu. Nanti perlu ada diskusi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nggak diterima di semester ini, ingat kalian masih punya hak kesempatan 2 semester, kan kalian punya kesempatannya 3 semester tuh, di semester ini nggak terima ya semester depan lagi gitu ya, seperti itu gitu ya. Termasuk yang inisiasi prodi kan nanti walaupun Pak Lutfi menyampaikan ada 12, tapi kita juga punya timeline-nya harus ditutup nanti pada minggu keberapa, karena staf perkuliahan reguler dan MBKM kan menyesuaikan itu adalah di 14 Agustus gitu ya. Jadi kalau memang nggak terima sekarang ya semester depan deh, paling itu opsinya gitu ya, nggak ada pilihan lagi. Kalau semester, ya udah semester ini anggap saja kuliah reguler dulu, mempersiapkan apa yang kurang gitu sehingga saya tidak maksimal untuk semester depan gitu. Tapi kan insya Allah ini banyak nih, prodi aja punya 12 perusahaan mitra gitu ya, tinggal pilih mana yang menurut kalian paling pas, paling cocok gitu ya. Dan saya selalu menyampaikan izin orang tua gitu, orang tua juga sudah oke kalian berkegiatan di situ ya, kalian informasikan secara detail ke orang tua. Kemudian tadi saya nambahi ya, sederhananya sih ya, perusahaan magangnya itu kan sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, tapi ada beberapa perusahaan kayak yang di Pagilaran gitu ya, mungkin kalau kalian yang alergi cuaca udara dingin gitu ya,
Karena Pak Gilaran walaupun di settingnya kalau yang ada bisnis biasanya di kantor, tapi kan kita lagi proses apa ini proses diskusi koordinasi dengan Pak Gilaran, nanti kalian bisa saja ditempatkan di kebunnya di Batang Pekalongan, itu cuacanya agak ekstrim gitu ya. Jadi kalau yang mungkin ya maksudnya saya menyampaikan informasi ini di awal gitu, jadi kalian sudah bisa mengukur ya saya prefernya gimana gitu. Saya bisa menceritakan Pagilaran karena kemarin kakak tingkat Anda yang di Pagilaran angkatan 2000 ya, angkatannya Mbak Utia gitu ya, menginformasikan kalau yang di kebun cuacanya lumayan ekstrim, di yang di Ramoko juga seperti itu. Tapi kalau yang suka tantangan gitu ya, seneng banget gitu, kayaknya malah menarik gitu ya, silahkan ya, jangan cemen lah ya, nyari yang kompong-kompong terus gitu ya, sekali-kali tantangan gitu ya, di perusahaan-perusahaan di kebun-kebun gitu ya, seperti itu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Monggo Mbak Dewanti. Ya, matur nuwun Bu Alpa. Kepada Mas Fauzan, bagaimana? Apakah sudah jelas? Jadi untuk program magang ini, teman-teman jangan takut. Kalau misalnya saya nggak keterima di magang pada semester ini, kedepannya gimana ya? Karena kita ada masih teman-teman tuh masih ada kesempatan di dua semester berikutnya. Jadi kan. Untuk program magang ini ada kesempatan 3 kali mengikuti magang ya, di 3 semester. Nah, daripada itu nih, kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana ya caranya biar bisa lolos, ini masih ada kesempatan teman-teman buat menanyakan lebih detail nih kepada Mbak Utia, mumpung ada platformnya nih buat teman-teman nanya gimana sih lebih mendetail ya terkait dengan agar lolos dari seleksi program magang gitu. Buat teman-teman manfaatkan fasilitas yang memang sudah diberikan oleh Prodi ini, daripada nanti ketika pembukaan perusahaan untuk magang ini dibuka, teman-teman tuh baru cari tahu apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, mumpung sekarang ini baru sosialisasi, teman-teman masih ada banyak kesempatan untuk mencari tahu. Terutama di sini kan ada Mbak Uti yang sudah berpengalaman, ya sudah lebih berpengalaman, lebih banyak. Jadi buat teman-teman nih, monggo dipersilakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada Mbak Utia. Karena kan memang untuk kesempatan ini sangat bagus ya buat teman-teman nantinya. Oke. Ini ada yang raise hand dari Mbak Alisa Putri. Monggo kepada Mbak Alisa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu sebelumnya atas kesempatannya. Mohon maaf saya izin off cam. Saya izin bertanya kepada Mbak Utia. Itu kan salah satu experience Mbak Utia tuh ada di PT Agavia, Mbak, Agritama Sinergi Inovasi. Nah, itu di Denpasar kan ya, Mbak. Saya penasaran aja sih, Mbak, mau bertanya. Itu tuh waktu apply itu emang dikasih notes bakal ditempatin di Denpasar atau lokasi penempatan itu didiskusikan pada saat interview? Karena kebetulan kan Agavia itu head office-nya di Bandung ya, Mbak. Terus di MSIB kemarin tuh, di notes-nya tuh lokasinya tuh cuman, setahu saya tuh cuman di Bogor, Tangerang, sama Bandung kalau nggak salah. Nah, jadi penasaran aja sih Mbak, itu emang dikasih tahu apa didiskusikan pada saat interview gitu. Terima kasih Mbak. Mbak Alisa daftar Agavi juga ya? Gimana Bu? Kamu daftar Agavi MSCP-nya yang ini? Iya Bu, kebetulan sama positionnya Sales and Digital Marketing. Ya, itu Mbak Uti ya, silakan. Monggo Mbak Utia untuk memberikan pernyataannya, tanggapannya. Monggo. Ya, baik. Buat lokasi ya waktu itu sih emang dibuka di Bali, juga ada keterangannya waktu itu di, kalau nggak salah, di Denpasar, di Tangerang Selatan, sama di Bandung, dan satu lagi di Sumedang. Cuma kayaknya Gavi di tahun ini kayaknya Denpasar enggak kalau nggak salah, karena yang di Denpasar itu memang salah satu mitranya Agavi. Dan untuk penempatan nantinya itu akan ditawarkan ketika interview, kamu mau misalkan udah lolos FGD mau diletakin di mana, dan ada lokasi yang dihindarin atau enggak. Dan waktu itu dulu saya kebetulan menjawab ditempatkan di mana saja oke, dan malah ditempatkan di Denpasar seperti itu. Aliza, oh seperti itu, baik Mbak, terima kasih banyak. Tapi itu jawaban yang bagus itu loh, kalian kalau ditanya bersedia ditempatkan di mana saja, kalian jawabannya harus seperti itu ya, saya bersedia ditempatkan di mana saja, itu jawaban
diplomatis dan itu paling bagus. Berarti apa? Kalian, saya sudah ingin di perusahaan itu, ya berarti saya konsekuensinya saya siap, walaupun ya ampun kayaknya saya pengennya di Bali gitu ya. Ya itulah rezekinya Mbak Utia gitu ya. Jadi kebetulan pas zamannya Mbak Utia ada di Bali gitu ya. Kalau sekarang nggak ada di Bali, kan kemungkinan memang biasanya sudah penempatannya sudah disampaikan di awal ya Mbak Utia ya biasanya ya. Maksudnya nanti pilihannya mana-mana saja. Gitu Mbak Aliza, bagaimana? Oh sudah cukup nggak? Kemungkinan untuk teman-teman lainnya ada yang mau ditanyakan kembali nih ya. Jadi untuk misalnya pada saat interview juga ternyata ada tipsnya ya, ada triknya gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah menetapkan hatinya untuk mendaftar di perusahaan tersebut, otomatis teman-teman juga siap nih untuk ditempatkan di mana saja, karena kan itu sebagai salah satu apa ya, ibaratnya kalau kalian tuh udah mantep untuk mendaftar di perusahaan tersebut gitu, biar perusahaan juga nggak melihat wah ini plin-plan nih atau mahasiswa ini ternyata nggak bertekad itu untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanyakan lebih mendetail nih ya terkait dengan bagaimana sih agar dalam menghadapi interview, kadang kan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dihindari atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi kunci nih agar kita nantinya dapat terlihat bagus atau terlihat menarik oleh perusahaan. Atau mungkin ada pertanyaan lainnya dari teman-teman? Monggo untuk ditanyakan saja. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas semuanya? Atau ya, silakan. Oke, ini ada resen dari Mbak Nabila Nur Aziza. Monggo kepada Mbak Nabila untuk bertanya atau memberikan pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya Bu, kalau misalkan kita mengikuti magang tapi di luar MSIB dan yang inisiasi prodi, misalkan contohnya kayak di Kementerian Keuangan gitu Bu, atau perusahaan lain yang membuka magang, itu tetap bisa dikonversi 20 SKS atau apa ya Bu? Ya, terima kasih Mbak Nabila. Monggo Bu Alfa atau Pak Lutfi untuk memberikan tanggapannya. Saya izin menjawab ya, nanti Pak Lutfi menambahkan. Ya, jadi boleh nggak Bu magang di tempat lain? Silahkan, selama itu waktu itu ada yang WA saya Pak yang di Kementerian Keuangan, saya menyampaikan yang penting adalah magangnya kalau ingin disetarakan dengan 20 SKS itu adalah minimal kegiatannya 4 bulan, karena itu ada standarnya gitu ya di pedoman MBKM yang dikeluarkan oleh Dikti itu bahwa kegiatan magang yang bisa disetarakan 20 SKS itu adalah kegiatannya adalah 4 bulan dengan jam kerja ya setara hari Senin sampai Jumat, empat lah orang kerja pada umumnya. Itu jadi kenapa makanya MSIB pun kegiatannya selalu seperti itu gitu. Yang pertama itu, yang kedua ada silabusnya atau apa ya deskripsi kegiatannya yang jelas gitu ya. Kenapa seperti itu? Hanya untuk memudahkan kami dari Komisi MBKM dan Pak Lutfi Koprodi untuk konversi atau penyetaraan mata kuliah gitu ya. Silakan ya. Mungkin karena keterbatasan kami di prodi mungkin tidak mengetahui informasi seperti itu, dan sekarang kan kalian sudah mendapatkan informasi itu dari berbagai sumber gitu ya. Silakan gitu ya Bu, saya ingin magang di Kementerian A misalnya atau di perusahaan B gitu, mereka menerima apa ya lowongan untuk internship yang disetarakan dengan MBKM misalnya, atau kalau nggak bidangnya disetarakan dengan MBKM gitu, kegiatannya 4 bulan, nah itu biasanya boleh gitu. Tapi kalau cuman kayak PKL ya, mohon maaf gitu ya, karena kadang-kadang di beberapa instansi itu
istilah magang itu kan istilah yang umum gitu ya. Kalau di kami di Prodi itu magang adalah MBKM 4 bulan. Tapi kalau kalian coba cek sih, kayak ini Dikti kan juga baru mengeluarkan untuk magang mahasiswa gitu ya. Tapi mereka hanya kurang dari 4 bulan. Nah, itu tidak bisa disetarakan dengan MBKM. Ya, dasarnya itu. Kami tunduk pada pedoman MBKM gitu, bahwa di pedoman MBKM untuk magang itu yang bisa disetarakan 20 SKS itu adalah yang kegiatannya 4 bulan. Kalau kurang dari itu ya kalian PKL seperti biasa. Kalau PKL seperti biasa ya berarti ketentuannya adalah PKL adalah di libur antar semester kan, seperti itu. Kalau pas kuliah gimana Bu? Apa memang kalian misalnya mau PKL pas bulan pas PKL-nya besok sudah mulai kuliah gitu di Jakarta gitu, sementara kalian masih ada kuliah lain, apa masih banyak kuliah atau kewajiban yang harus diselesaikan, kan tidak memungkinkan gitu ya. Jadi seperti itu dasarnya ya. Jadi Mbak Nabila ya, Mbak Nabila seperti itu Mbak. Mungkin Pak Lutfi mau menambahkan. Saya rasa cukup Bu Alfa. Ya, seperti itu Mbak Nabila. Terima kasih Bu Alfa. Baik Bu, terima kasih. Oke. Sudah cukup ya Mbak Nabila atau ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, mungkin teman-teman lainnya apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Oke, siap. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Ini mumpung waktunya masih ada sampai jam 10:30 ya teman-teman ya. Gimana Pak, ada yang mau ditanyakan? Oh iya Mbak Dewanti, saya mungkin menyampaikan ya mumpung saya ingat gitu. Jadi biasanya salah satu syarat yang kita minta untuk proses seleksi adalah CV ya, kurikulum vitae gitu. Tadi sudah disinggung Mbak Utia terkait dengan CV juga. Jadi mungkin sambil menunggu bukaan untuk kegiatan magang yang diinisiasi Prodi, teman-teman bisa mulai menyiapkan CV ya. Mungkin kalau MSIB bikin CV nggak ya Mbak Utia? Iya, kalau MSIB submit CV di awal, Pak. Oh iya, oke. Berarti kemarin kan saya rasa sudah banyak juga yang ikut MSIB ya untuk angkatan 2021, karena banyak yang minta tanda tangan ke saya juga cukup banyak. Saya rasa antusias teman-teman untuk mengikuti MBKM semester depan lumayan tinggi ya gitu. Jadi mungkin sebagian besar sudah punya gitu, tapi untuk teman-teman yang belum punya bisa nyicil untuk mempersiapkan CV yang terbaiknya gitu. Atau memang kalau sudah ada CV bisa diperbaiki lagi. Jadi nanti ketika ada bukaan untuk rekrutmen kegiatan magang MBKM, teman-teman sudah siap dan tidak perlu menunggu lama, karena ini timeline-nya juga mepet dengan banyaknya perusahaan yang ada dan timeline yang mungkin tidak lama gitu. Jadi mungkin kita membuka program seleksi dan pendaftaran dan seleksi mungkin rentangnya nggak lama gitu. Jadi teman-teman juga bisa langsung submit seperti itu ya. Kalau memang sudah ada CV-nya, jadi sudah bisa langsung mendaftarkan. Mungkin itu dari saya, Bu Dewanti. Terima kasih banyak, Pak Lutfi, atas masukannya. Sebelum acara berakhir nih ya, teman-teman mungkin ada masih yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang masih mengganjal nih. Kira-kira apa ya yang harus saya persiapkan atau apalagi nih ya yang langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Nida Huwaida. Izin bertanya kepada Bapak Ibu dan Mbak Utia, tadi sempat disinggung terkait tahap seleksi FGD di Agavi. Jadi izin bertanya kepada Mbak Utia ya, Mbak. Bagaimana sih Mbak skema dari FGD itu? Apa saja sih yang biasa ditanyakan, lalu apa sih sebenarnya yang dicari dari perusahaan melalui FGD ini agar dapat lolos? Tips and trick-nya. Monggo kepada Mbak Utia untuk memberikan tanggapannya, Mbak. Ya, baik, izin menanggapi untuk tahapan FGD. Waktu itu saya kemarin FGD dalam satu kelompok itu 6 orang dan dikasih studi kasus terkait posisi yang dilamar, yaitu sales and digital marketing. Jadi mungkin bisa dipelajarin basic digital marketing itu seperti apa, terus terkait FGD-nya nanti poin lebihnya gimana. Yang penting kita itu memberikan pendapat secara sopan dan tidak memotong pendapat teman lain ketika
mengutarakan pendapat, dan selain itu kita juga bisa menambahkan pendapat, atau mungkin kalau tidak setuju kita juga bisa menyampaikan tidak setuju dan membenarkan. Sebenarnya lebih ke penyampaian pendapatnya saja seperti itu, Nida. Gimana Mbak Nida? Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanggapkan lagi? Mbak Nida? Oke, sudah cukup. Apakah ada yang mau bertanya lagi nih, mumpung masih ada sedikit waktu? Mas Rizky Oktaviani, Mas atau Mbak nih? Apakah mau bertanya? Monggo apabila ada yang mau ditanyakan kembali. Teman-teman, apa sudah cukup jelas semuanya? Oke, ada pertanyaan lagi. Satu dari Mbak Rofiko. Izin bertanya, mengingat sempat disinggung bahwa magang yang dilaksanakan minimal adalah 4 bulan tersebut agar dapat dikonversi ke dalam SKS. Berarti apabila dari kami mencari tempat magang secara mandiri, tetap bisa atau bagaimana nggih Pak Bu? Dan apabila di luar sektor pertanian, apakah diperbolehkan? Terima kasih sebelumnya. Monggo kepada Bu Alfa dan Pak Lutfi untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Lutfi. Bu Alfa dulu kawan. Oh, saya dulu ya. Oke, Mbak Rofiko gitu ya. Jadi, kamu memang punya mau di mana? Sudah ada bayangan? Mana Mbak Rofiko? Nggak apa-apa, nggak usah open, juga nggak apa-apa. Oh, iya. Sekedar bertanya, Bu. Oh, sekedar bertanya, gitu ya. Saya pikir gini, sebenarnya, gitu ya. Kenapa, boleh nggak kalau kami misalnya mengajukan ke perusahaan lain, gitu ya. Sebenarnya sih bisa-bisa saja, Mbak, gitu ya. Ini bukan yang non-kementerian, ya, gitu ya. Cuman, saya informasikan, ya, proses untuk bisa diterima atau tidak dari prodi itu tidak sesederhana dibayangkan gitu ya. Kalian cuma lapor sama Pak Lutfi misalnya, Pak, saya punya tempat magang. Dah. Nanti Pak Lutfi misalnya, memang Pak Lutfi bisa langsung jawab ya gitu, enggak gitu ya. Butuh proses yang relatif lama gitu ya. Karena untuk memutuskan perusahaan itu layak atau tidak, kami butuh diskusi panjang gitu ya. Diskusi panjang itu tidak hanya internal dari kami ya, tim komisi jurusan dan prodi tidak ya. Diskusi itu juga dengan mitra ya. Jadi kalau nanti sudah di ACC, kami itu bukan berarti langsung iya gitu menerima saja, tapi kami harus berdiskusi dengan mitra. Kami memastikan kegiatan kalian itu sudah sesuai tidak dengan apa-apa yang ada di prodi atau sederhananya kurikulum yang ada di program studi. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau yang kementerian bagaimana? Kalau yang kementerian, kenapa kok bisa langsung diterima, Bu? Karena kementerian itu perusahaan sudah di-screening oleh kementerian gitu ya. Jadi kayak MSIB itu kan proses seleksinya adalah di kementerian. Prodi hanya tinggal menerima, misalnya kayak Mbak Utia itu hanya ngelaporin, kami sudah tidak screening lagi. Diskusinya hanya terkait dengan nanti memastikan kegiatannya apa gitu ya. Tapi kalau yang misalnya kalian nanti menyampaikan ke kami, kami butuh screening yang relatif lebih lama. Nah, makanya agar bisa segera dilaksanakan, karena tanggal 14 itu sudah kegiatan belajar mengajar, kami sudah membantu kalian menawarkan 12 perusahaan itu loh gitu ya. Perusahaan itu kami sudah berproses gitu, jadi nggak mak bedunduk tadi Pak Lutfi menyampaikan gitu ya. Misalnya contohnya Pagilaran gitu ya, kami sudah berproses dengan Pagilaran gitu ya. Jadi kami hanya menyampaikan ke Pagilaran apakah masih bersedia kembali gitu ya mahasiswa untuk MKM. Ketika Pagilaran bilang yes gitu ya, baru kami sampaikan. Seperti itu Mbak, jadi dasarnya. Kalau misalnya kalian punya gitu ya perusahaan gitu, sampaikan ke kami, tidak bisa langsung gitu. Saya takutnya, khawatirnya itu waktunya nggak cukup gitu loh. Kalian sudah nanti tanggal 14 atau mundur-mundurnya minggu kedua gitu ya. Padahal proses diskusi dengan perusahaan itu enggak cepat Mbak gitu. Jangan dibayangkan hanya satu kali proses meeting gitu. Kami butuh proses yang agak lama karena terkait apa?
juga dengan PKS ya. Jadi seperti yang saya informasikan ya, dasar kalian diterima di tempat magang itu salah satu syaratnya adalah perusahaan sudah ber PKS atau bahasa sederhananya apa ya? PKS itu bahasa sudah punya kontrak ya dengan prodi gitu, dengan fakultas dan dengan universitas. Kalau nggak ada kerjasama gitu ya, itu nggak boleh gitu. Nanti kami menyalahi wewenang. Nanti Pak Lutfi bisa diingatkan oleh rektor dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau kalian punya perusahaan itu, nanti prosesnya itu harus ber-PKS gitu ya, harus ada tanda tangan MOU antara dekan, rektor dan wakil dari perusahaan itu seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang kementerian boleh kementerian, karena tadi saya sudah menyampaikan. Jadi proses seleksinya, screeningnya sudah di kementerian. Kami di prodi tinggal tidak hanya Kemdikbud ya, mungkin tadi Kemenkeu ada, cuman kalau Kemenkeu saya minta dasarnya, termasuk kayak BRIN gitu ya, kami juga minta dasarnya. Yang penting adalah kegiatan bisa disetarakan dengan 20 SKS atau setara 4 bulan. Diasumsikan jam kerjanya adalah Senin sampai Jumat 5 hari dari jam 8 sampai jam 4 ya, seperti itu. Kalau Mbak Utia di Adobe kan jam 8 sampai jam 4 ya Mbak, atau fleksibel bisa work from home, work from office, atau work from anywhere. Waktu itu saya jam 9 sampai jam bentar Mbak Utianya, ini di tempat saya atau yang enggak, sepertinya di dari Mbak Utia apa ya Bu ya. Mungkin sinyalnya sedang terobos. Ya, nanti aja. Enggak apa-apa, biarin aja. Ya, mungkin itu sementara dari saya jawabannya. Monggo Pak Lutfi kalau mau menambahkan. Ya, seperti itu ya Mbak Rofiko. Jadi sesederhananya seperti itu gitu ya, kalau perusahaannya yang betul-betul belum bermitra atau baru gitu ya, baru kenalan dengan kami, PDKT-nya itu proses untuk akadnya itu prosesnya lama gitu ya, tidak bisa. Nah, kalau yang di kementerian itu kelebihannya adalah kami sudah tidak melalui proses PDKT gitu ya, karena yang proses PDKT-nya adalah kementerian dan perusahaan. Ya, Mbak Utia gimana? Iya, Ibu. Jadi waktu itu saya jam 9 sampai jam 5, terus setiap satu minggunya dikasih kesempatan WFH 2 hari, Ibu. Itu yang di mana? Elevenia atau yang di? Itu yang di Denpasar, Ibu. Kalau yang di Elevenia, saya full dari jam 9 sampai jam 5. Tapi Senin sampai Jumat, kan? Iya, Ibu. Ya, seperti itulah, Mbak, gambarannya jam kerjanya, gitu ya. Patokannya untuk konversi 20 SKS 4 bulan. Seperti. Ya, mudah-mudahan, ya. Monggo Pak Lutfi kalau mau menambahkan. Yes, saya rasa sudah cukup mewakili ya disampaikan Bu Alfa gitu. Tapi memang kemarin sempat ada beberapa yang menanyakan ke saya seperti itu gitu. Dan sebenarnya sempat kita mau buat mekanismenya ya untuk magang mandiri yang diinisiasi mahasiswa ya gitu. Tapi ternyata dengan mepetnya waktu yang ada dan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada saja, kita masih semuanya belum selesai melakukan finalisasi untuk kegiatan MBKM, apalagi nanti ketambahan ada usulan yang baru, saya rasa waktunya tidak memungkinkan, sangat tidak memungkinkan. Tapi kalau memang teman-teman punya informasi terkait dengan perusahaan dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke kami gitu. Nanti kedepannya tentunya akan kami coba proses gitu. Kalau memang tidak memungkinkan di semester ini, bisa jadi nanti akan, kalau memang deal dengan perusahaan tersebut, kita inisiasi dan perusahaan yang memungkinkan sesuai dengan kriteria dan tentunya mendukung untuk capaian lulusan program studi agribisnis, tentunya tidak menutup kemungkinan akan kita jalin kerjasama dengan perusahaan tersebut dan akan digunakan untuk kegiatan MBKM. Cuma untuk semester ini dengan banyaknya perusahaan yang belum selesai untuk inisiasi kerjasama dan perusahaan-perusahaan tersebut sudah oke gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, 12 perusahaan tadi itu sudah oke gitu. Cuma kita sekarang sedang finalisasi untuk detail kegiatan MBKM-nya seperti apa, timeline-nya seperti apa, dan ternyata itu waktunya panjang gitu. Dan saya rasa tidak memungkinkan gitu ketika ada usulan dari mahasiswa saat ini ya, untuk kita proses untuk MBKM semester ini, karena waktunya sangat mepet sekali. Tapi ketika teman-teman ada informasi, disampaikan saja ke kami, nanti akan kita follow up gitu. Kalau tidak bisa semester ini, ya insya Allah
siapa tahu nanti semester depan bisa digunakan untuk kegiatan MBKM gitu. Kalau teman-teman nanti semester ini punya perusahaan yang memungkinkan untuk lokasi magang, tapi tidak masuk dalam list 12 perusahaan tadi, tidak apa-apa, disampaikan saja. Teman-teman nanti semester ini bisa magang di 12 perusahaan tadi, nanti semester depan bisa magang, siapa tahu bisa magang di perusahaan yang teman-teman pengen, yang teman-teman usulkan tadi, seperti itu ya. Karena proses untuk penjajakannya cukup lama gitu. Kalau istilahnya Bu Alfa ya PDKT tadi ya, kita perlu ada kecocokan gitu ya Bu Alfa. Begitu Mbak Ica. Terima kasih banyak atas tambahannya dari Pak Lutfi. Mungkin karena sudah memasuki jam 10.40 ya ini, kita sudah memasuki ke penghujung acara. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada narasumber kita, Bu Alfa dan juga Mbak Utia, serta Pak Korprodi, Bapak Lutfi. Sebelumnya saya izin untuk share screen terkait dengan sertifikat untuk Bu Alfa dan Mbak Utiang. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oh, nggih. Yang Mbak Uti aja, Mbak. Oh, nggih, Bu. Bentar. Oke, saya ucapkan. Jadi nggak kelihatan ini. Oh, iya, ini Mbak Uti. Yeah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Uti Nur Hasana yang sudah memberikan sharingnya kepada teman-teman semuanya dalam acara sosialisasi MBKM Program Studi S1 Agribisnis, dan insya Allah akan menjadi insight yang cukup berarti ya buat teman-teman yang akan mendaftar program magang MBKM pada tahun ajaran 2023-2024. Dan juga terima kasih banyak kepada Bu Alfat yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan alur pendaftaran dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan ketika kita sebagai mahasiswa dalam melakukan program magang tersebut. Oke, saya stop share screen-nya. Kemudian, saya akan membacakan kesimpulan pada hasil sosialisasi hari ini ya Bu ya, dan teman-teman semuanya. Jadi untuk kegiatan program magang MBKM ini dapat teman-teman ikuti selama kurang lebih 3 semester untuk kedepannya. Kemudian untuk konversi adalah sebanyak kurang lebih 20 SKS. Dan untuk inisiasi perusahaan dari program studi S1 Agribisnis, terdapat 12 perusahaan yang mungkin nanti dapat teman-teman daftarkan. Dan di sini teman-teman, walaupun sedang menunggu pengumuman dari MSIB ataupun dari program magang lainnya, teman-teman tetap bisa mengikuti program magang yang ada diselenggarakan oleh inisiasi dari program studi S1 Agribisnis. Kemudian untuk nantinya teman-teman ketika menunggu pengumuman, teman-teman juga tetap melakukan KRS-an secara reguler ya untuk jaga-jaga sebelum pengumuman dari program magang tersebut diberikan. Kemudian untuk persiapan yang teman-teman dapat lakukan saat ini adalah dengan mempersiapkan CV terbaik dari teman-teman semua yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Utia, akan share ya Mbak ya terkait dengan format CV-nya seperti apa, kemudian isi yang harus teman-teman tulis di dalam CV-nya itu seperti apa agar nantinya dapat ibaratnya dapat dilirik nih oleh perusahaan begitu. Mungkin untuk informasi-informasi yang akan diberikan terkait dengan perusahaan atau mungkin pembukaan pendaftaran dan sebagainya akan diberikan melalui WhatsApp grup yang sudah ada nggih Pak Lutfi nggih untuk yang program MBKM, dan teman-teman selalu memantau apa yang nantinya akan diberikan informasinya. Dan satu lagi pesan yang tadi Bu Alfa sudah sampaikan ya, jangan lupa untuk selalu mengkomunikasikan dengan orang tua, karena itu adalah salah satu hal yang ibaratnya restu orang tua adalah restu dari Allah atau dari Tuhan gitu. Jadi sebisa mungkin dengan teman-teman mengikuti magang, teman-teman berkomunikasi dengan orang tua, meminta izin dan jelaskan apa yang memang sebenarnya akan teman-teman lakukan, karena kan pendapat orang tua dan yang ada di lapangan itu kan
perbedaan pendapat itu pasti ada. Jadi sebisa mungkin teman-teman berkomunikasi dengan orang tua, meminta izin, jelaskan secara detail sesuai dengan apa yang ada di sini gitu. Jelaskan sedetail-detailnya gitu kan agar enak sana sini gitu. Mungkin sekian kesimpulan sosialisasi magang MBKM program studi S1 Agribisnis pada pagi hari ini yang sampai jam segini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dari acara ini. Semoga teman-teman juga mulai ada gambaran. Dan jangan lupa juga sambil cari-cari info dari perusahaan yang mungkin teman-teman minati, teman-teman pelajarin juga apa sih sebenarnya yang harus saya siapkan dan perusahaan seperti apa sih yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua ya, terutama bagi teman-teman mahasiswa. Sebelum saya tutup, saya aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan bagi teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, jangan mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk mencoba. Jadi terus semangat dan selalu jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi, Bapak Ibu, Mbak Utia, terima kasih ya. Sami-sami Ibu. Terima kasih banyak Mbak Utia sudah sharing. Terima kasih banyak Bu Alfa, Pak Lutfi, dan semua Bapak Ibu Komisi MBKM S1 Agribisnis. Jin left nggih. Nggih.